Smart city is not something that you define and say this is how it is. Whole idea here is, how do I make your life easy? We ferry 0.8 million passengers per day, which is now with a modern ITMS system. Before the project came in, that's a manual system. When ITMS comes in, we know the math. If you have a car, you go to any station, tap in and tap out, and your journey is recorded. There's no human interface. All the buses have to be fitted with the GPS systems. They have to have PIS inside the bus. The station should have camera and the PIS. And all this infrastructure at the station and the buses then get converged into the command and control center that we have built, which looks at the math of whether the routes are being followed, whether what are the peak routes, what are the delays, etc. And then we have the vehicle planning and scheduling systems. We are running 1,000 vehicles. How do we allocate those vehicles so that we get the max benefit or fleet management out of those vehicles? And we have the depot management systems for that. And then the whole thing is, when you weave so many softwares, then there is business intelligence, which helps you to understand if there was somebody to take a decision. How do you allocate your buses to a particular route? Which buses are doing losses? Which are very favorite to the people? And maybe you can increase your allocation of buses there. So all that math on one single format, which is the MIS or the dashboard or business intelligence. The fleet is owned by the contractor. And there are several SLAs which are linked to it. What was the total kilometers run? How did your drivers behave? How did the acceleration happen? How did the braking happen? All these things then decide the package to be paid at the end of the month. So this entire thing earlier used to be manual. Now this is software based, and therefore it is becoming more efficient. We are getting savings of somewhere around 50 to 60 lakh rupees per month, which is sizable. The team has worked very hard to deliver. It's a complex thing. And I do expect that with the kind of depth and breadth of NEC and Encode both have, they are definitely very capable of delivering more and better. Orchestrating a brighter world, NEC. Customers are now expecting less contact in the customer experience, and biometrics fits in very nicely. And that's really been the focus with NEC, to make sure that we're able to deliver this solution at a very critical time as we emerge from this crisis. In the longer term, we look forward to enhance this solution. This may be duty-free purchases, car rentals, boarding of trains, wayfinding in airports, or hotel check-ins. And in NEC, we believe we have a good partnership to be able to drive and deliver on this vision. Iya. Gak mau mesti pakai headphone, apa headphone. The Wi-Fi is terrible. The internet isn't working. My application is slow. Even if the network is up, service may not be good. Hybrid working puts additional pressure on networks, and this looks likely to continue across the Asia-Pacific region. That's why Juniper Networks focuses on experience-first networking across wired and wireless and SD-WAN. For assured network experiences, you need visibility of every user, every device, and every application. Juniper provides a complete client-to-cloud enterprise solution that encompasses three components. The AI-driven enterprise includes wired and wireless access and SD-WAN 3.0, all driven by Mist AI. Automated WAN solutions link your offices and data center facilities with reliable connectivity. And the cloud-ready data center provides simplified underlay and overlay management and intent-based automation and assurance. Mist AI enables network assurance, proactive automation, and self-driving functionality. The network is threat-aware, thanks to Juniper Connected Security. This all adds up to the best IT and user experiences.
That's experience-first networking. Find out how you can lower IT costs, assure better experiences, and bring agility to your network with an open, cloud-based microservices architecture. Discover more about Juniper AI-driven enterprise. Selamat siang, selamat bergabung di acara Abdi NEC Transportasi Web Summit, Digital Experience in Transportation Solution. Acara akan kita mulai tepat pukul 14.00. Setelah pemaparan materi oleh pembicara, kami akan mengadakan sesi khusus tanya-jawab. Pertanyaan dapat langsung ditujukan kepada moderator atau pembicara melalui tombol Q&A dan akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia untuk pertanyaan yang beruntung. Untuk permintaan materi presentasi, akan kami sampaikan informasinya di akhir acara. Jangan lupa untuk mengisi feedback form untuk mendapatkan e-certificate. Terima kasih. Kembali di Breaking News. Fenomena terjadi di sebuah pertandingan tenis meja. Wah, cepet banget. Iya, secepat kilat. Stop. Yang pasti cepat, kilat, instan, hanya Pos Instan. Nggak perlu mikir, segera pakai Pos Instan. Selamat siang, Pak Serial Om. Kirim terima kasih sudah bergabung di acara kita siang hari ini. Selamat siang. Salam sehat, Pak Om. Selamat siang, Pak Rudy. Good afternoon to everybody, to all the panelists. Good afternoon, everybody. Nice. Pak Rudy is the chairman of Organda joining? Yeah. Oh, chairman. The R&D chief, Pak. Oh, bukan yeah. Chairman. Ya, Pak Andre nggak bisa hadir, jadi dia gantikan dengan saya, Pak. Okay. Back in the 90s, I actually involved a lot with Organda. Yep. Okay, Pak. Yeah. Introduce my name, Pak. My name is David Santoso, Pak. Saya Ketua DPP Organda bidang R&D, Pak. Mewakili Pak Andre Seto. Very good. Itu tahun 90-an saya banyak beraktivitas waktu dengan zaman tahun 90 lebih dengan organ dan KM74 untuk heavy truck. Heavy truck ya, Pak ya? Ya, waktu saya pegang. Bapak pegang, silakan, Pak. Scania. Scania, Pak David ya, Pak ya? Okay, we'll chat later on, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Okay. Kami selalu siap. Sejak awal, prioritas kami adalah untuk memberikan beragam solusi inovatif, mengubah ide-ide menjadi kenyataan, memberdayakan masyarakat dengan memberikan rasa nyaman, aman, kesetaraan, dan efisiensi. Memimpin menuju masyarakat dunia yang berkelanjutan. Walaupun setelah 120 tahun berlalu, keyakinan kami tidak berubah. Kami siap untuk 100 tahun ke depan. Apa yang membuat NEC begitu menarik? We want to connect everything, people, things, and events on 5G beyond the boundaries of industry and business. This would lead to new corporate activities and value creation for people. Creating new services through connectivity. Accelerating digital transformation through 5G. Our goal is to ensure peace of mind by making cities safer.
creating a more digitally inclusive society. Someday, the whole world will enjoy equality through our solutions. We are expanding our opportunities and turning dreams into realities. Connecting seamless experiences. Creating personalized adventures which are centered on trust. We're making touch points touchless. Our technology allows us to balance customer delight with security. We are shaping everyday experiences. Apa yang membuat NEC begitu menginspirasi? Innovation is in our DNA. I can express my ideas freely and openly. Here, we can maximize our potential. NEC's culture gives us the courage to tackle the unexpected. I'm ready to be challenged by the unexpected. We're ready to make the world brighter. Ready. 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 Orchestrating a brighter world. NEC. Se a Lisboa é uma cidade histórica, também tem um lado cada vez mais moderno. E uma smart city onde toda a informação cruza, toda a gente tem acesso à informação. É se olharmos para aquilo que é o 11º objetivo de desenvolvimento sustentável, transportes mais seguros, para a gestão eficiente dos recursos nas cidades, como é que os tornamos mais sustentáveis, mais resilientes. Lisboa tem um forte compromisso com essas matérias. Para conseguirmos fazer este caminho, precisamos de um parceiro que se adapte a esta realidade. Com a plataforma da NEC, conseguimos melhorar os nossos processos, conseguimos dar acesso às ferramentas que esta plataforma traz a toda a comunidade. Um gestor da cidade tem que responder muito mais rapidamente às necessidades do cidadão. E só isso só se pode fazer com plataformas como a Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa. Nos permite coligir esta informação, aprender com o passado para ver o futuro. Uma plataforma de arquitetura aberta é muito importante porque permite que as cidades não fiquem dependentes de um único fornecedor. Ela é uma fonte de informação utilíssima para suportar a gestão da eficiência. Então, o nosso sistema de bicicletas partilhadas está disponível na plataforma. Nós sabemos em tempo real quantas bicicletas têm, quantas bicicletas é que estão em uso. Que nos permite conhecer a mobilidade e como é que a cidade funciona. Sabemos em tempo real onde é que estão os carros da polícia. Podemos associar rapidamente uma viatura à ocorrência. As mesmas câmaras de vídeo que nos permitem saber qual é o comportamento, por exemplo, ultrapassagem de uma linha, isso tudo pode ser detectado pela analítica de vídeo e que cria automaticamente alarmística aos operadores para que eles possam atuar o mais rapidamente possível. Teremos uma rede extensa de sensores de qualidade ambiental, de qualidade do ar, do IDE, espalhado pela cidade. Esta é a transformação da cidade do futuro. E esta plataforma da NEC faz parte desse caminho de abertura para a inovação e da transformação que, de facto, conseguimos trazer melhores para as gerações futuras. Orchestrating a brighter world. NEC. For over 120 years, NEC has been combining humanity and technology to orchestrate a brighter world for businesses and people all around the globe. We've been partnering with governments and enterprise to create and add value to people's everyday lives. NEC have been proudly operating in Australia and New Zealand for over 50 years and currently employ over 1,600 dedicated staff in both countries. Recently, we've been working hard to create systems that enable unified communications, safer cities, and effortless cloud-based solutions, as well as managed services and open 5G networks. And now, we're bringing all of this experience together to orchestrate smart transport services that will enable seamless travel through the great cities of Australia and New Zealand, just like we have in other advanced cities like Lisbon, Ahmedabad, Hiroshima, and Qatar. So, how will NEC's smart transport services change the way we travel? It all starts with an understanding that now more than ever, citizens and consumers expect a seamless experience when it comes to their daily travel.
NEC enable this experience through our smart ticketing solutions and operational intelligence systems, delivered through easy-to-use customer-facing tools, meaning you can seamlessly move through the whole transport system. On top of that, these smart transport services have been constructed with the highest levels of safety and security possible, adding peace of mind to effortless travel. In short, NEC smart transport services will offer customers the ultimate in travel, meaning they can go where they want, when they want, in the quickest, easiest and safest way imaginable. NEC smart transport services, changing the way we travel every day. NEC, orchestrating a brighter world. Selamat bergabung di acara Abdi NEC Webinar Digital Experience in Transportation Solution. Acara akan kami mulai tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Di akhir acara kami akan menginformasikan bagaimana cara mendapatkan materi presentasi dari pembicara siang hari ini. Terima kasih. Before the project came in as a manual system. When ITMS comes in, we know the math. You have a card, you go to any station, tap in and tap out, and your journey is recorded. There's no human interface. All the buses have to be fitted with the GPS systems. They have to have PIS inside the bus. The station should have camera and the PIS. And all this infrastructure at the station and the buses then get converged into the command and control center that we have built, which looks at the math of whether the routes are being followed, whether what are the peak routes, what are the delays, etc. And then we have the vehicle planning and scheduling systems. We are running 1,000 vehicles. How do we allocate those vehicles so that we get the max benefit or fleet management out of those vehicles? And we have the depot management systems for that. The whole thing is, when you weave so many softwares, then there is business intelligence, which helps you to understand if there was somebody to take a decision. How do you allocate your buses to a particular route? Which buses are doing losses? Which are very favorite with the people? Then maybe you can increase your allocation of buses there. So all that math on one single format, which is the MIS or the dashboard or business intelligence. The fleet is owned by the contractor. And there are several SLAs which are linked to it. What was the total kilometers run? How did your drivers behave? How did the acceleration happen? How did the braking happen? All these things then decide the package to be paid at the end of the month. So this entire thing earlier used to be manual. Now this is software based, and therefore it is becoming more efficient. We are getting savings of somewhere around 50 to 60 lakh rupees per month, which is sizable. The team has worked very hard to deliver. It's a complex thing. And I do expect that with the kind of depth and breadth of NEC and ENCODE both have, they are definitely very capable of delivering more and better. Orchestrating a brighter world, NEC. Customers are now expecting less contact in the customer experience. And biometrics fits in very nicely. And that's really been the focus with NEC to make sure that we're able to deliver this solution at a very critical time as we emerge from this crisis. In the longer term, we look forward to enhance this solution. This may be duty-free purchases, car rentals, boarding of trains, wayfinding in airports, or hotel check-ins. And in NEC, we believe we have a good partnership to be able to drive and deliver on this vision. NEC.
The Wi-Fi is terrible. The internet isn't working. My application is slow. Even if the network is up, service may not be good. Hybrid working puts additional pressure on networks, and this looks likely to continue across the Asia-Pacific region. That's why Juniper Networks focuses on experience-first networking across wired and wireless and SD-WAN. For assured network experiences, you need visibility of every user, every device, and every application. Juniper provides a complete client-to-cloud enterprise solution that encompasses three components. The AI-driven enterprise includes wired and wireless access and SD-WAN 3.0, all driven by Mist AI. Automated WAN solutions link your offices and data center facilities with reliable connectivity. And the cloud-ready data center provides simplified underlay and overlay management and intent-based automation and assurance. Mist AI enables network assurance, proactive automation, and self-driving functionality. The network is threat-aware, thanks to Juniper Connected Security. This all adds up to the best IT and user experiences. That's experience-first networking. Find out how you can lower IT costs, assure better experiences, and bring agility to your network with an open, cloud-based microservices architecture. Discover more about Juniper AI-driven enterprise. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Latifah dari Asosiasi Big Data NAI mengucapkan selamat datang di Abdi NEC Transportasi Webinar. Pertama-tama, terima kasih kepada para pembicara dan peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada acara siang hari ini. Semoga Bapak-Ibu sekalian selalu diberi kesehatan dan webinar ini menjadi produktif dan bermanfaat bagi kita semua. Acara Abdi NEC Transportasi Webinar akan dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon hadirin mengambil sikap. Hormat. Lebih 2 jam ke depan, peserta webinar akan mengikuti diskusi mengenai digital experience pada sektor transportasi, kurir, dan logistik bersama para narasumber berpengalaman dengan topik Digital Experience in Transportation Solution. Sebelum memulai Abdi NEC Transportasi Webinar, mari kita sambut dan perkenalkan para narasumber kita hari ini. Selamat siang dan terima kasih sudah bergabung. Yang terhormat Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Mr. Joji Yamamoto, Presiden Direktur PT NEC Indonesia, Ibu Siti Hoiriana, Director of
Kurir and Logistik Bisnis PT POS Indonesia Persero, Bapak David Santoso, Vice Chief of Organda, Research and Development Technology, dan CEO PT Tron, Bapak Dick Peter Sigar, Asisten General Manager PT NEC Indonesia, Mr. Richard Dugan, General Manager Critical Infrastructure, IoT and Transport Business, NEC Australia, Bapak Muhammad Irzan, System Engineering Manager, Juniper Network, dan Bapak David Hermanjaya, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Karoseri Indonesia, dan CEO PT New Armada. Sesi diskusi kita hari ini akan dipandu oleh moderator kami yang terhormat, Dr. Rudi Rusdiah, Chairman Asosiasi Big Data and AI. Bapak-Ibu peserta webinar yang terhormat, mohon untuk tetap berada di ruang webinar, dan kami informasikan di akhir acara akan ada hadiah menarik dari panitia untuk pertanyaan yang beruntung. Dan jangan lupa untuk mengisi feedback form, linknya akan diposting di chatbox di akhir acara untuk mendapatkan e-certificate. Without any further delay, I will now like to pass the time and screen to President Director NEC, Jijo Yamamoto, to deliver the welcoming remark for this event. Mr. Yamamoto, the time is yours. Okay, so thank you very much. Good afternoon to all our respective audience. Welcome to our web summit, Digital Experience in Transportation Solutions. So please allow me to convey my warm welcome as well to our distinguished speaker, His Excellency Budi Karya Sumadi, Minister of Transportation of Republic of Indonesia. Siti Choriana, Director of Carrier and Logistic Business, PT POS Indonesia. Dr. Rudi Rusdiah, Chairman, Big Data and AI Association. Mr. David Santoso, Vice Chair, Chief of the Organda R&D Technology and the CEO of the PT Tron. David Herman Jaya, Chairman of the Board of Trustee, Askrinder, as well as CEO New Armada. Mr. Muhammad Irzan, the System Engineering Senior Manager, Juniper Network. Mr. Richard Dugan, General Manager of Critical Infrastructure, Smart Transport and IoT Business, NEC Australia. And Mr. Peter Duck, Assistant General Manager, PT NEC Indonesia. So first of all, I'd like to express my sincere gratitude for your kind attendance and participation in this event. And it is a great honor for us to have all of the reputable speakers sharing their experience and valuable insight in this webinar. Ladies and gentlemen, for many years, NEC Indonesia has been delivering the latest technology developed by NEC Corporation headquarters in Japan and localizing it by rendering tailor-made solution to meet the specific need of the Indonesian market. We are growing our business with expansion of our product and services as a total solution provider. We are currently focusing on the leveraging our strengths in information and communication technology, including biometrics authentication solution to realize a sustainable society. NEC has been working with many great partners to offer solutions that are capable to address our customers' issue, advancing the resolution of the social issue in line with our variable of safety, security, efficiency, and equality in order to enable the people to live more abundant lives. Many large cities around the world are especially suffering from the traffic congestion due to the lack of the mass transit system. Megacity such as Jakarta has some of the world's
fastest increment are urbanization and population growth rate. As a result, many citizens travel on the motorcycle and on the cars, which is adding constraint to the already overloaded and crippled road network. Recognizing the need for the safe, secure, and seamless smart transportation system, we have developed a portfolio of solutions which can help the government manage traffic congestion using technology such as AI and IoT. NEC's smart transportation system can be utilized in different sectors, including air travel, railway, and road vehicle scenarios. Our numerous transportation solutions have been developed by local authorities around the world who are upgrading their infrastructure with a view in improving the overall public transportation experience to encourage the traveler and commuter in leaving their car at home. As a trusted partner since 1899, NEC's technology are best in class globally. Just this week, we announced that NEC's face recognition technology ranked number one in the world in benchmarking test conducted by the USA National Institute of the Standard and Technology, NIST. In particular, the system was evaluated with the accuracy rate of 99.78% for stereo image among 12 million people, which is largely used for the fintech and required higher precision for applications that include cashless payment, public transportation, and digital ID. The impact of the current pandemic besides individual health also affects the business sector. Digital transformation in the middle of the current pandemic is more urgent than ever before. In fact, the companies that have come a long way in digital transformation before the pandemic has to move fast. Not just to transform, they are required to increase their agility and speed towards the market for the sake of their business. In the area of the digital acceleration, various sectors must adapt quickly so they would not be left behind, including the transportation sector. NEC Indonesia is looking forward to taking a part and contribute valuable solutions to the society, as well as to build stronger relationship with all our stakeholders. Ladies and gentlemen, I'd like to express my sincere gratitude to the Minister of Transportation, His Excellency Budi Karya Sumadi, for kind attention to this event. Finally, I hope this event can be useful for all of the because the speakers who are present today are extraordinary. And there's no doubt about their expertise and experience. I do hope you will enjoy this webinar. Thank you very much. Thank you, Mr. Yamamoto, for your welcoming remarks. Selanjutnya, mari kita dengarkan keynote utama dari Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Bapak Menteri, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mr. Yoji Yamamoto, selaku Presiden Direktur PT NSE Indonesia, Dr.
Faisal Rahmat Jumadi selaku Direktur Utama PT POS Indonesia, Insinyur Adrianto Joko Sutono, MBA selaku Ketua Umum Organda, Bapak Muwat Irzam selaku Sistem Engineer Developer, Dr. Rudi Rustila selaku Chairman APDI yang dalam webinar ini sebagai moderator, hadirin sekalian yang semangat. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta nikmat kesehatan yang diberikan, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Web Summit Digital Experience in Transportation Solution. Tak lupa, saya mengapresiasi atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk dapat memberikan sambutan, dan terima kasih kepada panitia atas dedikasi dan kerja kerasnya guna terselenggaranya webinar ini. Hadirin yang berbahagia, dalam dekade terakhir, industri digital mengalami perkembangan yang sangat cepat. Oleh karenanya, perusahaan di hampir semua industri telah melakukan sejumlah inisiatif yang mengeksplorasi dan memanfaatkan teknologi digital yang baru, seperti artificial intelligence, blockchain, big data, dan internet of things. Hal ini dilakukan untuk merevolusi dan mendorong integritas teknologi digital dalam proses bisnis organisasi, sehingga memiliki organisasi, memiliki keunggulan kompetitif. Transportasi digital adalah kebutuhan bagi organisasi modern, termasuk yang bergerak di sektor transportasi. Hal ini pada gilirannya membutuhkan penggabungan solusi inovatif transportasi digital untuk diperkenalkan dalam sektor transportasi, yang dilanjutkan dengan pengembangan dan pengoperasian sistem transportasi cerdas, Intelligent Transport System. Bagi pelaku usaha, digitalisasi akan menciptakan peluang, menciptakan bisnis berkelanjutan, karena dapat mendorong efisiensi, eksistensi para pelaku usaha di sektor transportasi, mengingat dampak digitalisasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan, hingga menekan operational cost perusahaan transportasi. Hadirin yang berbahagia, transportasi digital di lingkungan industri transportasi akan mendukung inisiatif pemerintah Making Indonesia 4.0. Oleh karena itu, berbagai inisiatif telah kita lakukan dalam rangka mendukung hal tersebut. Sebagai contoh adalah pengembangan aplikasi program Teman Bis, integrasi sistem yang digunakan sebagai driving behavior monitoring, hingga percepatan bongkar muat pelabuhan yang berbasis machine learning. Tentunya dalam rangka mendukung Making Indonesia 4.0, bukan hanya kami melakukan langkah-langkah konkret, diperlukan kolaborasi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pemerintah, para pelaku usaha, dan masyarakat saling mendukung dengan mengembangkan berbagai inisiatif agar terwujud kesuksesan dalam transportasi digital di lingkungan industri transportasi. Hadirin yang berbahagia, sebetulnya masa pandemi COVID-19 ini dapat menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital pada sektor transportasi. Dengan kondisi seperti ini, penting untuk mencari solusi inovatif dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital, sehingga akan membutuhkan rasa optimis guna menjawab tantangan di masa sulit seperti saat ini. Saya berharap
melalui acara Web Summit Digital Experience in Transportation ini akan tercipta gagasan-gagasan baru, knowledge creation, dalam upaya meningkatkan kinerja industri transportasi melalui implementasi transportasi digital di lingkungan industri transportasi. Setelah itu, gagasan-gagasan tersebut dapat disebarkan, knowledge sharing, dan lebih jauh dapat digunakan, knowledge utilization, oleh para pelaku transportasi. Sehingga terjadi transportasi digital yang sangat masif di lingkungan industri transportasi, akan dilahirkan budaya baru sebagai jawaban atas tantangan abad ke-21 ke depan. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Syahsu Namudaya, dan salam kebajikan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Menteri Perhubungan yang sudah berkenan menyampaikan keynote utama yang memberikan banyak insight untuk diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya, kita dengarkan narasumber berikutnya yang akan disampaikan oleh Direktur Bisnis dan Kurir Logistik PT POS Indonesia, Ibu Insinyur Siti Hoiriana. Kepada yang terhormat Ibu Siti Hoiriana, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Menteri dan seluruh yang hadir siang ini. Terima kasih kami sudah diundang di dalam forum yang luar biasa siang ini. Dari POS Indonesia, saya dengan Ana akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan transformasi digital industri logistik yang tentunya nanti di sesi akhir saya akan menyampaikan bagaimana POS Indonesia sendiri dalam menghadapi era yang luar biasa saat ini dan bagaimana kami melakukan transformasi khususnya di industri logistik ini. Nah, di slide selanjutnya bisa dilihat bahwa disrupsi industri logistik itu luar biasa, berimpact banyak dan banyak yang dipengaruhi. Jadi dari si customer, semua customer sudah menuntut hal-hal yang baru. Tentunya juga korelasinya dengan penerapan teknologi pada hari ini. Dan ini juga berimpact banyak terkait dengan bisnis model. Jadi disrupsi di dalam industri transportasi dan logistik membuat tantangan sekaligus kesempatan. Nah, transformasi juga diperlukan untuk menjawab tantangan ini dan tentunya kesempatan siang ini kami akan juga memberikan penguatan-penguatan khususnya yang terjadi dan apa yang kami lakukan di dalam POS Indonesia. Bapak Ibu, kami sampaikan juga hari ini PT POS Indonesia berusia 270 tahun, sebuah usia yang luar biasa panjang dan mungkin salah satunya adalah satu-satunya korporasi di Indonesia yang usianya 275 tahun dan bagaimana kami menghadapi challenge-challenge yang luar biasa pada hari ini. Bapak Ibu, di slide selanjutnya kami sampaikan juga bahwa inilah ekspektasi customer pada hari ini dan ini juga menjadi challenge kami di POS Indonesia. Nah, tentunya di aspek pertama kita tahu bahwa customer punya ekspektasi yang sangat luar biasa di industri yang sekarang ini di era pandemi khususnya. Mereka pasti menuntut efisiensi dan ini menjadi solusi banyak sekali korporasi baik itu bisnis ke pelanggan terutama bagaimana meningkatkan efisiensi di logistik dan supply chain. Nah, yang kedua juga kami sampaikan, bukan hanya aspek efisiensi, tapi customisasi juga menjadi tuntutan bahwa kebutuhan pelanggan memiliki kebutuhan spesifik terhadap layanan logistik dan ini membutuhkan customisasi yang berbeda-beda. Dan tentunya juga bukan hanya tadi aspek biaya, customisasi. Nah, inilah yang menjadi sangat menarik. Yang ketiga kami sampaikan, kecepatan delivery menjadi salah satu kunci juga di dalam menghadapi challenge-challenge pada saat ini. Penyedia dalam hal ini penyedia layanan logistik harus berkomitmen terhadap SLA, Service Level Agreement, dan tentunya ini menjadi tuntutan juga oleh customer. Customer pada hari ini menuntut semuanya menjadi serba cepat dan instan gitu posisinya. Dan inilah kecepatan-kecepatan delivery yang kami juga di POS Indonesia harus bisa menjawab tantangan itu. Nah, satu hal juga bahwa di era sekarang ini transparansi is a must. Pelanggan menuntut dan memerlukan kemudahan dalam berorder. Tetapi mereka juga menuntut mereka bisa memanage dan real-time visibility-nya tentunya terhadap kirimannya. Berapa lama kiriman saya, kemudian kapan saya akan menerima, dan tentunya dalam keadaan seperti apa, nah inilah challenge-challenge daripada ekspektasi customer pada hari ini, dan mereka juga menuntut 24 hours secara services. Nah inilah challenge-challenge dari new customer expectation pada hari ini. Nah di slide selanjutnya juga, Bapak-Ibu, bagaimana teknologi pada hari ini membantu bersama-sama. Kita mengetahui bahwa
company-company yang tidak push digital pasti akan mati. 80% mereka akan mati. Nggak siapapun dan dari manapun dan korporasi manapun akan berpikir, sangat berpikir bagaimana benar-benar mampu merunning digitalisasi. Dan tentunya new technology ini dengan digitalisasi, dengan otomasi, ini akan dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggan. Nah, tentunya juga menuntut terjadinya efisiensi biaya. Kita tahu bahwa di dalam supply chain 4.0, ini IoT industrinya sudah sangat luar biasa, dan dengan penerapan IoT ini juga peningkatan transparansi, safety, efficiency, dan tentunya juga sustainability daripada supply chain. Dan semuanya juga meminta standar IT yang platformnya sama, termasuk tentunya di era sekarang ini, kita dengan berbagai macam sistem yang kita running, ini menjadi sangat menarik karena data analitiknya menjadi sangat memudahkan kita untuk memberikan, meningkatkan customer experience, tentunya termasuk bagaimana dengan data analitik ini bisa meningkatkan efisiensi operasi dan visibility daripada inventory. Nah, Bapak-Ibu, juga kami sampaikan juga bahwa kita memahami juga industri blockchain. Nah, ini juga kita meningkatkan security daripada supply chain sendiri, dan tentunya ini bisa dipakai untuk meminimalisasi daripada bottleneck dan error. Dan beberapa hal lagi juga, robotic automation. Kemudian kita juga paham juga terakhir 3D printing ini juga ternyata sangat-sangat membantu bagaimana menurunkan kebutuhan transportasi. Dan tentunya kecenderungan dari semuanya tadi akan dikirim adalah produk-produk yang tentunya akan sangat langka, ini berbeda bagaimana mereka bisa dilanjut dengan baik. Nah, sebelah kanan Bapak-Ibu kami sampaikan beberapa referensi. Kita tahu bahwa di Amazon fulfillment center-nya sudah menerapkan Kiva robot yang membantu sangat bagus di dalam fulfillment center-nya di Amazon. Di tengah ini Waymo juga sudah menerapkan self-driving truck, dan ini juga luar biasa menarik. Tentunya ini juga challenge untuk Indonesia, tentunya untuk pelaku industri, tentunya termasuk kami yang berada di dalam industri logistik. Dan kita juga tahu bahwa di AliExpress di China sudah melakukan juga di AliExpress-nya dengan menggunakan drone. Nah, inilah pola-pola new technology yang luar biasa. Sebenarnya pada saat kita bisa mampu menggunakan ini dengan baik, maka ini akan sangat membantu untuk kita bersama-sama menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dalam industri ini, berbagai macam permasalahan yang ada di pandemi, dan tentunya untuk meningkatkan customer experience. Nah, Bapak-Ibu, kami sampaikan juga bahwa di slide selanjutnya kami menyampaikan, ini menjadi sangat-sangat semuanya menuntut bisnis model yang baru. Jadi bukan hanya tadi dalam hal kemudahan, bagaimana kami bisa melakukan dengan baik, industri bisa berjalan dengan baik. Nah, di POS Indonesia sendiri, pada hari ini kami sampaikan, POS itu berada di dalam industri yang kita mengatakan 3PL, di antara 3PL dengan 4PL. Jadi logistik service provider yang terintegrasi antara transportation dengan warehousing. Nah, di dalam 4PL-nya sendiri adalah integrated supply chain management. Nah, inilah kami menyampaikan bahwa positioning daripada POS Indonesia hari ini berada di tengah-tengahnya ini antara 3PL dan 4PL, dan kami berharap sekali dalam waktu dekat POS Indonesia bisa menjadi 4PL secara cepat, karena beberapa hal memang saat ini kami melakukan kecepatan di dalam kami melakukan transformasi, termasuk bagaimana kami dengan semua tim kami. Bapak-Ibu, kami sampaikan POS Indonesia itu punya area dari Aceh sampai dengan Papua, termasuk area kami itu tidak hanya domestik, tapi kami juga terhubung dengan 228 negara karena kami member daripada UU, sehingga ini menjadi sangat penting untuk menerapkan new business model. Dan tentunya kita juga beberapa memahami juga bahwa beberapa referensi contohnya adalah digital startup. Bagaimana digital startup ini aset light-nya benar-benar memberikan sharing ekonomi yang luar biasa. Kita juga tahu bahwa major player kita di dalam industri-industri lainnya, mereka melakukan banyak sekali inovasi dan tentunya otomasi dan hal lain yang sangat berkorelasi dengan major project tadi, termasuk juga industri ini menjadi sangat end-to-end supply chain. Nah, Amazon, Alibaba, kita tahu sekali bahwa mereka sudah melakukan industri yang benar-benar own customer, jadi industri own customer yang benar-benar sudah end-to-end supply chain. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kenapa kami sangat concern untuk melakukan transformasi, karena challenge-challenge yang luar biasa ini tadi, dan kita paham juga bahwa industri juga menuntut perbaikan-perbaikan untuk bisa fit dengan kondisi pandemi pada saat ini. Nah, Bapak-Ibu, kami sampaikan di slide selanjutnya, ini adalah hal-hal yang sangat concern siapapun yang di dalam pelaku ini tadi,
mengharapkan terjadi kolaborasi yang baik, karena implikasi daripada transformasi digital di industri logistik ini luar biasa. Jadi dituntut sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pemain, dan tentunya sinergi kolaborasi ini tuntutannya sudah luar biasa antara pemerintah, pemain, pelaku industri, sehingga bersama-sama saya yakin kalau ini bisa dilakukan dengan baik, sama-sama bisa mendapatkan dan menciptakan ekosistem yang baik, khususnya dalam ekosistem logistik supply chain, dan semakin atraktif, dan termasuk bagaimana sama-sama ini bisa dikolaborasikan supaya semakin efisien dan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor yang terkait di dalam. Nah, kami juga menyampaikan juga beberapa hal yang tentunya, karena kami di dalam pelaku industrinya tadi, kita berharap juga tentunya peran pemerintah sangat diperlukan di sini untuk memberikan dukungan regulasi dan penegakannya dalam hal ini adalah data security, privacy, dampak sosial, dampak lingkungan, dan lain-lain. Termasuk juga tentunya kita mengharapkan juga peran pemerintah untuk menjadi katalis kolaborasi dalam hal membentuk ekosistem, sehingga ekosistem industri logistik ini benar-benar sangat berkorelasi dengan industri teknologi dan lain-lain. Nah, sementara di pelaku industri sendiri, logistik company, ini dengan berbagai macam tadi yang kita diberikan konsideran banyak dan inovasi-inovasi baru, ini juga menuntut terjadinya banyak hal, sehingga kalau ini dilakukan, maka harapannya di dalam industri dan company tadi akan terjadi penurunan dari bagian loss sale, dan termasuk juga bagaimana pelaku industri ini melakukan penghematan biaya dan transport warehousing, dan termasuk juga tentunya sampai dengan kita mengatakan adalah biaya-biaya daripada supply chain admin sendiri. Nah, di sisi customer juga kita paham bahwa transparansi harus membaik, customisasi membaik, hemat, kemudian lebih cepat. Demikian Bapak-Ibu terkait dengan implikasi di dalam industrinya. Nah, sekarang kami akan sampaikan bagaimana dan apa yang terjadi di dalam transformasi digital di Pos Indonesia sendiri. Ini untuk sharing kami yang pada hari 275 tahun berdirinya Pos Indonesia. Beberapa hal kalau kami mengatakan bicara digital, kami melakukan banyak sekali perubahan-perubahan, termasuk kami sangat konsen untuk melakukan transformasi digital. Dan bahkan pada hari ini juga kami meluncing dua platform digital baru yang nanti Bapak-Ibu semuanya bisa juga mencoba, yaitu platform kurir yang namanya Pos Aja, termasuk platform digital payment services yang namanya Pospay. Nah, kami menyampaikan juga bahwa Pos Indonesia sangat concern untuk benar-benar suksesnya transformasi digital, dan saat ini kami sudah punya transport management system. Di mana transport management system ini adalah merupakan sistem aplikasi ya, platform kami yang memiliki fungsi untuk melakukan otomasi, baik itu dalam rencana operasi daripada armada, dan tentunya juga real tagging termasuk di mana posisi armada kami berada. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa semuanya bisa melihat customer order, kemudian bisa melakukan order itu sampai dengan di mana, delivery-nya pun bisa dilihat, di tracking, kemudian tentunya di sisi paling kanan kita bisa lihat customer bisa melihat sendiri bahwa ini kapan dia akan terima. Dan inilah seluruh kita bicara transport management system yang pada hari ini Pos Indonesia sudah miliki. Nah, tentunya dengan berbagai macam juga kami terus melakukan improvement, termasuk pada saat ini juga kami sampaikan di slide selanjutnya, kami juga punya warehouse management system. Di dalam warehouse management system yang kami miliki ini juga merupakan sistem yang kami bangun, benar-benar kami bangun untuk memastikan warehouse ini benar-benar berfungsi secara baik untuk melakukan optimasi manajemen penyimpanan inventory hingga peningkatan efisiensi. Dan Bapak-Ibu, kami sampaikan bahwa saat ini yang menggunakan warehouse-nya Pos Indonesia itu sudah sangat banyak sekali. Beberapa korporasi besar, korporasi asing, termasuk juga di dalam domestik adalah pemerintahan dan lembaga. Nah, ini sudah menggunakan warehouse dari Pos Indonesia karena kami punya lebih daripada 151 warehouse di Indonesia. Kantor kami lebih dari 4.800 lokasi dan sebarannya berada di lebih daripada 54.000 titik di seluruh Indonesia. Dan kami sampaikan kami benar-benar sudah berada di tahap di mana warehouse kami benar-benar fit untuk berbagai layanan termasuk berbagai produk yang tentunya saat ini dibutuhkan baik oleh customer and user maupun oleh korporasi. Dan satu hal lagi juga kami sampaikan bahwa warehouse kami juga dipakai untuk industri UMKM-UMKM di Indonesia, menjadi drop zone juga untuk mereka para pelaku UMKM, sehingga kami bisa sampaikan bahwa mulai daripada inbound, stock inventory, barcode generating yang kami lakukan, kemudian kami juga lakukan quality control, dan tentunya paling akhir adalah kita juga kami melakukan package secara baik, labeling secara baik. Nah, inilah flow keseluruhan yang kami lakukan di dalam warehouse management system yang ada di Pos Indonesia.
dan ini terjadi tebarannya di mana-mana. Tentunya ini juga kepentingannya banyak, termasuk kami juga menyiapkan warehouse khusus yang itu adalah hub untuk ke arah luar. Jadi di Denpasar kami menyiapkan warehouse khusus untuk Indonesia Timur, termasuk hub ke arah internasional. Nah, di slide selanjutnya Bapak Ibu, kami sampaikan ini yang terakhir, nanti kami sampaikan juga. Pada hari ini kami meluncing digital kurir, namanya POS aja. Jadi di dalam POS aja ini adalah salah satu yang kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia di dalam melakukan kepentingan untuk pengiriman-pengiriman. Dan kami sampaikan POS aja ini bisa dipakai untuk pengiriman apapun, ke arah manapun, baik itu city kurir maupun ke internasional. Jadi domestik keseluruhan bisa kita lakukan, termasuk internasional ke 228 negara juga bisa kami lakukan. Dan kami sudah menyiapkan juga berbagai macam services yang memudahkan ke masyarakat, tentunya cepat dan tentunya efisien dan murah. Nah, inilah digital platform yang hari ini kami keluarkan, dari Bapak Ibu bisa melihat sendiri dan bisa mencoba nanti. Nah, termasuk juga kami sampaikan bahwa ini adalah kurir yang dimiliki oleh POS Indonesia pada hari ini. Dan tentunya kami juga sudah menyiapkan berbagai macam services, termasuk POS Instan yang pada hari ini bisa dipakai untuk area yang area benar-benar same day express, termasuk pilot khusus. Jadi di dalam platform kami tadi sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur, mulai dari booking order, pick up order, delivery, sampai dengan masyarakat bisa tahu kapan ini akan bisa nyampe. Nah, inilah keseluruhan Bapak Ibu semuanya kami sampaikan. Ini bisa di-download di dalam Google Play dan Apple Store juga. Jadi silakan menggunakan ini. Ini adalah salah satu yang kami keluarkan pada hari ini, POS aja, untuk menjawab tantangan perubahan-perubahan digital, menjawab tantangan kepentingan-kepentingan dan tuntutan daripada masyarakat, dan tentunya menjawab juga tantangan dari seluruh pengguna, sehingga kami bisa sampaikan dengan masyarakat bisa duduk manis di rumahnya, bisa duduk manis di area tertentu, dan tetapi semua yang dilakukan untuk kepentingan pengiriman bisa kami lakukan dengan melakukan entry. Tadi kami ada tim kami nanti yang langsung melakukan pick-up sekaligus melakukan pengiriman. Inilah POS aja. Dan pada hari ini Bapak Ibu, karena ini 275 tahun POS Indonesia, kami juga memberikan persembahan khusus, promo yang luar biasa menarik tentunya. Pengiriman-pengiriman luar negeri kami berikan diskon sampai dengan 27,5%, termasuk di dalam negeri kami memberikan 75% diskon di seluruh Indonesia. Nah, inilah 275 tahun POS Indonesia, kami mengeluarkan POS aja. Di slide selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah slide kami terakhir, dan tentunya kami berharap dengan hadirnya digital platform kurir daripada POS Indonesia, POS saja tadi bisa memberikan satu penguatan bahwa POS Indonesia memberikan services yang sifatnya fully digital services, dan kami berharap benar-benar mendapatkan inputan yang baik daripada masyarakat dan untuk terus-menerus tentunya untuk POS Indonesia melakukan banyak sekali inovasi, perbaikan, dan kami sangat concern juga untuk memberikan satu pelayanan yang baik. Dan kami juga berharap benar-benar POS Indonesia dengan seluruh resources yang kami miliki, 275 tahun ditambah juga dengan 27.000 tim, termasuk dengan pasukan kami dan armada kami, lebih daripada 10.000 armada di seluruh Indonesia, dan kami terhubung, terkonek dengan 228 negara di seluruh dunia, maka POS Indonesia diharapkan benar-benar memberikan pelayanan yang sangat bagus dan sesuai dengan challenge-challenge di dalam kita berada di era pandemi yang semuanya menuntut lebih baik, lebih cepat, dan tentunya lebih efisien. Dan tentunya terakhir kami sampaikan apa-apa yang kami lakukan ini adalah untuk benar-benar kepentingan masyarakat, dan kami sampaikan juga ini adalah persembahan dari POS Indonesia untuk Indonesia. Terima kasih dari kami. Salam buat semuanya. Jadi terima kasih. Sekali lagi untuk panitia kami terima kasih banyak diberikan kesempatan siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ana atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Dirgahayu PT POS Indonesia yang ke-270 tahun. Terima kasih atas jasa dan pelayanannya yang diberikan kepada masyarakat. Bapak Ibu peserta webinar yang terhormat, mohon untuk tetap berada di ruang webinar. Dan kami informasikan di akhir acara akan ada hadiah menarik dari panitia untuk pertanyaan yang beruntung. Dan jangan lupa untuk mengisi feedback form. Linknya akan diposting di chat box di akhir acara untuk mendapatkan e-certificate. Bapak-Ibu, kita sekarang berfoto dulu untuk seluruh panelis. Mohon mengaktifkan kameranya.
Silahkan Bapak-Ibu diaktifkan kameranya supaya kita bisa ambil gambar dulu untuk dokumentasi kita. Silahkan yang lain. Seluruh yang ada di panelis boleh diaktifkan. Mr. Richard? Mr. Richard, ada di kamera? Udah, oke. Oke. 1, 2, 3. Pak Rudy, belum? Satu lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Cukup Bapak-Ibu? Selanjutnya, mari kita ikuti sesi yang paling dinamis, yaitu sesi diskusi panel yang akan dipandu oleh moderator kami, Dr. Rudy Rusdiah, Chairman Asosiasi Big Data and AI. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Nurul Latifah dari APDI, Asosiasi Big Data dan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan Dirgahayu PT Pos Indonesia yang ke-275, lebih tua dari Republik Indonesia, yang ke-76 barusan saja kita rayakan. Dan terima kasih kepada Direktur Logistik PT Pos Indonesia di tengah HUT PT Posnya masih bisa bersama kami untuk memberikan keynote yang sangat inspiring dan bermanfaat bagi Indonesia. Tapi sudah lama memang berkolaborasi dengan beliau sejak beliau di PT Pos di PT Telkom Indonesia. Salam sukses menjalankan transformasi digital industri logistik di PT Pos Indonesia. Terima kasih juga kepada 700 lebih pre-registered yang sudah hadir pada siang hari ini. Acara ini juga dapat diakses setiap saat di YouTube channel Abdi TV. Perkenalkan, saya Rudy Rusdiah, Chairman Asosiasi Big Data dan AI, Chief Editor Majalah Komite ID, CEO PT Micronek Indonesia, sebagai moderator Abdi NEC Web Summit ini. Kita sudah mendengarkan high level keynote dari Menteri Perhubungan, Presiden Direktur NEC Indonesia Mr. Joji Yamamoto, dan Direktur Logistik PT Pos Indonesia Insinyur Siti Jori Rana. Telah hadir panelis pakar dari industri manufacturing transportasi nanti, Bapak David Hermanjaya, CEO New Armada dan Ketua Dewan Pembina Askarindo atau Asosiasi Karoseri Indonesia, Bapak David Santoso, Chief R&D Organda atau Organisasi Angkutan Darat, bersama panelis teknologi provider Richard Duncan dari NEC Australia, Bapak Dick Peter dari NEC Indonesia, dan Bapak Muhammad Irsan dari Uniper Network. Bapak-Ibu peserta Abdi NEC Web Summit yang kami banggakan. Selanjutnya, mari kita awali dengan menyapa semua pembicara panelis pada siang ini. Mari kita sapa narasumber pertama, yaitu Bapak David Santoso, Ketua Bidang R&D Organda. Selamat siang Bapak David, mohon secara singkat memperkenalkan diri dan Organda. Baik, selamat siang, terima kasih buat Pak Moderator. Perkenalkan, nama saya David Santoso, saya adalah Ketua DPP Organda Bidang Pengembangan Penelitian Teknologi, sekaligus pendiri dan CEO Tron Group. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya panelis kedua, Pak Peter Seegers, Assistant General Manager NEC Indonesia. Selamat siang, Pak Peter. Ya, selamat siang, Pak Rudy. Ya, saya Peter Seegers sebagai Assistant General Manager di PT NEC Indonesia. Siang ini saya akan memaparkan terkait dengan teknologi untuk sistem transportasi publik. Terima kasih. Selamat siang, Pak Rudy. Ya, terima kasih, Pak Peter. Next, let us welcome Mr. Richard Duncan, GM Critical Infrastructure IoT and Transportation Business from NEC Australia. He will join directly from Sydney. Good late afternoon, Mr. Richard, and please brief introduce yourself and your work. Terima kasih, Dr. Rudy. Selamat siang.
I'm Richard Duggan, and I have the honour to lead our Australia-New Zealand smart transport team, where we develop, support, and sell some of the smart solutions from NEC. Thank you. Thank you, Mr. Duggan. Berikut kita sapa Bapak Muhammad Irsan, Senior Manager, Juniper Network. Selamat siang, Bapak Irsan. Mohon memperkenalkan diri. Selamat siang Pak Abdi, selamat siang juga kepada teman-teman yang sudah menghadiri webinar ini. Suaranya kecil, Pak. Halo, gimana suaranya? Nah, oke. Okay. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Nama saya Irzan, Muhammad Irzan, saya dari Juniper Network. Kami adalah salah satu bisnis partner dari NEC, dan Juniper itu adalah vendor yang spesialisasi untuk infrastruktur jaringan komunikasi data, dan pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit tentang network security. Mungkin segitu dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Irsan. Last but not least, mari kita sapa panelis yang sangat sukses di bidang perakitan kendaraan transportasi publik di Indonesia, Bapak David Herman Jaya, Ketua Dewan Pembina Askarindo dan CEO New Armada Indonesia, yang merupakan ikon industri Kota Magelang ya, Pak ya. Mohon memperkenalkan diri dan juga New Armadanya, Pak. Ya, terima kasih. Terima Pak Rudi Rudia, selaku di sini moderator. Dan selamat siang, Bapak-Ibu yang saya hormati. Perkenalkanlah, saya David Herman Jaya, founder dan CEO New Armada Group. Sekaligus Ketua Dewan Pembina Askarindo Asosiasi Karoseri Indonesia. Terima kasih, Pak David. Bapak-Ibu beserta Abdi NEC Web Summit, perkenankan moderator mengawali diskusi panel dengan memberikan 3 menit latar belakang Web Summit dan diskusi panel ini. Sektor transportasi dan logistik menurut Menteri Perhubungan, tadi kita dengarkan, dan Menteri Perindustrian RI, dua bulan yang lalu, merupakan sektor vital strategis yang harus melakukan transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi era pandemi COVID-19. Kalau kita dengar pidato Presiden Jokowi pada HUT Kemerdekaan RI menegaskan bahwa data adalah komoditas strategis seperti minyak dan emas. Produk dari transformasi enterprise di Indonesia, itu harus dikelola dan dijaga dengan baik menurut beliau. Menurut CEO New Armada, enterprise di sektor transportasi dan logistik harus segera bertransformasi digital menjadi data-driven enterprise agar dapat meningkatkan efisiensi dan effectiveness of operasional dari operator transportasi publik dan logistik. Nanti kita mendengarkan dari Australia juga benchmarking. Mengingat komponen biaya logistik dan transportasi menjadi semakin signifikan dalam persaingan yang semakin ketat antara para pedagang online dan e-commerce dari tingkat nasional, regional, maupun global. Contoh paling sederhana sajalah kita ambil. Jangan sampai misalnya produk jeruk dari Tiongkok menjadi lebih murah dari jeruk Pontianak atau Medan karena biaya logistik transportasi dari Tiongkok lebih murah dan efisien dibandingkan biaya logistik transportasi dari Pontianak. Nah, ini kita harus hindari. Banyak kota besar di dunia seperti Jakarta Megacity yang menderita oleh karena kemacetan lalu lintas traffic karena sistem transportasi publik yang parah dan tidak efisien dan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, urbanisasi juga tinggi, ini membuat transportasi publik semakin padat, berjubel, tidak aman, dan tidak reliable. Nah, pada Web Summit ini, keynote presdir dari NEC Yamamoto, panelis NEC Peter, dan Richard Duggan dari NEC Australia, memberikan solusi mengikuti anjuran keynote tadi dari Menteri Perhubungan, agar industri transportasi dan logistik terus melakukan transformasi digital dan inovasi agar semakin efisien dan berdaya saing. Semoga kata sedikit kata pembukaan dari moderator menjadi pointer dan juga memicu pertanyaan dan dari peserta Web Summit pada sesi Q&A ini. Bapak-Ibu peserta APDI NEC Web Summit Digital Experience di sektor transportasi yang berbahagia, karena waktu ini terus bergulir, maka mari segera kita sambut narasumber pertama, Bapak David Santoso, Vice Chief R&D Organda, Organisasi Angkutan Darat. Bapak David membawakan topik menarik, Digital Experience in Transportation Solution.
message dari Organda kepada Insinyur David. Bapak David, alokasi waktu 10-15 menit, waktu dan layar kami persilahkan, Pak David. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Rudi, untuk kesempatan yang diberikan. Saya sangat bangga bisa mewakili Organda dalam kesempatan ini. Assalamualaikum, salam, salam kebajikan bagi teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, yang terhormat Joji Yamamoto, San, pimpinan NEC Group, dan yang terhormat Bapak atau Ibu perwakilan lembaga, perusahaan, dan sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, mewakili Ketua Umum DPP Organda, Bapak Insinyur Andre Joko Sutono, dan Sekjen Organda, Bapak Ateng, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan dalam forum web summit ini. Perkenalkan sekali lagi, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, nama saya David Santoso, Ketua DPP Organda di bidang pengembangan penelitian dan teknologi, sekaligus pendiri dan CEO Tron Group. Selama lebih dari 23 tahun, saya bekerja di dunia transportasi dan keuangan Indonesia. Saya mengawali perjalanan sebagai Direktur dan Komisaris di perusahaan Raja Wali Kota Group, sebagai CFO, Taxi Express, PayPro, Kaspro, platform elektronik milik Digi Asia. Kami mengalami perjalanan bersama aplikasi Tron, kalau bisa lihat di slide, sebagai angkot daring pertama di Indonesia, karena saat itu kami melihat kesenjangan antara perusahaan aplikasi online dengan pengusaha angkutan darat konvensional, yang katanya konvensional, khususnya kesenjangan itu terjadi di bidang penerapan teknologi. Untuk memecahkan masalah kesenjangan tersebut, kami bergabung ke Organda bersama Ketua Umum, tentunya Bapak Andre, sebagai, dan saya di situ diberikan tugas untuk pengembangan teknologi. Organda sendiri didirikan di tanggal 30 Juni 1992, memang cukup lama, tidak selama PT POS tentunya, tapi cukup tua sebagai sebuah organisasi untuk tumbuh, ya kan, di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan bersama Kementerian Perhubungan, kami ikut serta mendukung program Kementerian Perhubungan dalam digitalisasi transportasi angkutan darat. Seperti dilihat di slide, ada aplikasi MyOrganda. Aplikasi MyOrganda ini adalah kami setup di tahun 2019. Platform ini sendiri terintegrasi, di mana perusahaan plat kuning atau yang mempunyai izin angkutan tentunya dapat mendaftarkan keanggotaannya di dalam satu aplikasi. Organda sendiri menjangkau hampir lebih dari 2 juta ekosistem, ya kan, pengguna, termasuk di dalamnya seluruh pengusaha angkutan darat dan berikut supir-supirnya dan keluarganya tentunya. Jadi kita cukup besar dari secara organisasi dan cukup lama berdiri, tapi baru di tahun 2019 kami berhasil menciptakan satu aplikasi yang memfasilitasi pendaftaran dan pendataan anggotanya. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi kami sebenarnya untuk mendukung Kementerian Perhubungan dalam terciptanya digitalisasi data perizinan, sehingga pemohon izin, terutama yang perizinan di Kementerian Perhubungan, tidak perlu lagi bertatap muka pada saat mengajukan perpanjangan perizinan. Melalui aplikasi MyOrganda, kami menopang perjalanan program pemerintah juga seperti disbursement, bantuan sosial di era pandemik secara non-tunai. Pada tahun 2021 ini, melalui aplikasi tersebut, kami menggunakan bank elektronik berbasis server. Kami bekerja sama dengan salah satu fintech dan telah berhasil mendistribusikan bantuan non-tunai sebanyak 10.000 kepada pengemudi yang tersebar di 34 provinsi. Kedepan pengembangan dompet Organda atau uang elektronik ini akan memungkinkan bertumbuhnya cashless ekosistem dan juga akan menunjang terciptanya satu platform di mana pembelian produk-produk seperti BBM bersubsidi, bahkan penggajian perusahaan atau insentif kepada pengemudi dapat dilakukan secara non-tunai, sehingga akhirnya mendukung terciptanya financial inclusion. Saat berikutnya, nah, di forum ini kami mengangkat 3 hal yang kami rasa relevan untuk disampaikan dan mungkin bisa menjadi perhatian untuk teman-teman yang terlibat mengenai apa yang menjadi permasalahan yang kami lihat dari sudut pandang kami di Organda. Ya. Yang pertama adalah mengenai personalization yang akan kita bahas nanti, seamless multimodal dan cashless multi-payment. Saat berikutnya, mengenai personalization, everyone's mobility needs are unique. Seperti kita ketahui, saat ini terdapat beragam moda transportasi umum ditawarkan, tetapi anehnya tingkat penggunaan angkutan umum masih rendah. Pemerintah menginisiasi pembangunan MRT, LRT, kalau kita lihat jalanan semua penuh dengan pembangunan transportasi, jalan tol, tapi tingkat penggunaan angkutan umum masih rendah. Pembayaran untuk para pengguna angkutan umum sendiri masih didominasi oleh penggunaan uang kas ataupun kartu. Kartu ini kita bicara kipe seperti di jalan tol, yang arti itu offline. Konsekuensinya dengan penggunaan teknologi yang secara offline tersebut memang non-tunainya mungkin sudah bergeser ya, terutama sejak penggunaan uang apa kartu di jalan tol. Tapi karena mereka tidak online, tidak ada profil penumpang, sehingga pengusaha atau pelaku transportasi tidak bisa mendapatkan informasi demografi, segmen penumpang.
Kalau karena kalau kita tap kartu kita di LRT, di MRT, itu MRT, LRT ataupun KRL ataupun kereta api nggak tahu apakah penumpang itu pelajar, TNI, karyawan, bahkan untuk hal simpel seperti gender juga mereka nggak tahu. Jadi pengusaha itu mengalami kesulitan mengenali segmen penumpangnya, sehingga yang terjadi saat ini penumpang itu ya dihitung cuma berdasarkan jumlahnya aja. Hari ini mana yang naik Jakarta mungkin 900 ribu penumpang, that's it. Naiknya di halte mana? Selesai. Tapi untuk analisa OD, ya kan, origin destination, jumlah berapa mereka nggak tahu. Padahal kalau misalnya pemerintah bisa mendorong ya kan penggunaan yang namanya account based ticketing yang nanti akan kami sampaikan lebih lanjut, maka data ini bisa digunakan untuk mendorong basis data seperti yang disampaikan apakah melalui NEC atau melalui provider teknologi yang lain, ini bisa mendorong para pelaku transportasi untuk menawarkan lebih personalized layanannya. Dengan penggunaan account based ticketing mungkin tiket untuk pelajar berbeda dengan tiket untuk TNI, atau mungkin berbeda untuk tiket yang sudah lansia, sehingga masyarakat merasa, oh, naik angkutan umum itu kita lebih personalized dan bisa diberikan paket-paket khusus. Itu mungkin akan menjadi salah satu upaya meningkatkan layanan. Usulan peningkatan penerapan account-based ticketing adalah satu evolusi di sistem ticketing dari tiket berbasis kartu saat ini menjadi pendekatan berbasis perhitungan back office atau aplikasi. Yang berarti, kalaupun itu menggunakan kartu atau aplikasi, itu bisa dikenali kepemilikannya dengan cara didaftarkan, sehingga segala transaksi pengguna bisa tercatat dan didokumentasikan yang pada ujungnya akan mendukung penggunaan atau analisa data di dalam meningkatkan layanan. Sedikit mengenai perbandingan account-based ticketing, kalau kita naik ke angkutan umum saat ini menggunakan kartu, kalau kartunya hilang, saldonya hilang. Bahkan Bank Indonesia bilang nggak bisa di-recover karena saldonya ada di kartu. Tapi kalau kita pakai account-based ticketing, kalau kartu hilang, saldonya juga nggak hilang. Selain itu, dengan penggunaan account-based ticketing, bisa diaplikasikan juga di QR code, QRIS, ataupun teknologi-teknologi lain seperti authentication via suara dan lain-lain. Demikian. Selanjutnya, kami mengenai stimulus multimodal. Jadi, 2 atau 3 tahun lalu, hasil studi kami pada saat kami menerapkan angkot online di kota Bekasi dan Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa harga bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum. Ternyata ya, padahal itu angkotnya cuma 2.000, 3.000. Di Bekasi, kami menerapkan dynamic routing, menggunakan algoritma sehingga angkot kami itu bisa lebih dipastikan waktu tempuhnya dan waktu tibanya. Itu salah satu yang kami bawakan pada waktu itu. Tetapi ternyata feedback dari masyarakat, mereka mengharapkan lebih dari sekitar waktu tempuh yang pasti dan harga yang murah, mereka mengharapkan konektivitas. Karena jarang sekali yang namanya angkutan umum itu bisa nyampe ke satu tujuan akhir. Jadi first mile, last mile itu tidak tercover. Hal ini menjadi critical factor untuk pengguna angkutan umum menentukan angkutan pilihannya. Apabila kita bayangkan seorang pengguna angkutan umum di Bekasi menuju ke Jakarta menggunakan aplikasi atau teknologi, mereka harus mendownload minimal 4 aplikasi. Dan itu tidak mudah bagi mereka yang punya handphone seperti sekarang gitu. Dia mesti download mungkin pertama-tama mungkin aplikasi kita angkot online, baik itu aplikasi Transjakarta, terus aplikasi KRL. Terakhir dia mesti punya Gojek. Ya kan? 4 aplikasi dalam satu platform. Itu membuat pengguna menjadi rentan menggunakan aplikasi. Akhirnya balik lagi bank tunai. Melalui forum ini kami mendorong agar pemerintah atau regulator atau mungkin SRO yang mungkin bisa dibentuk, apakah BPTJ, untuk melaksanakan interoperability of multimoda agar tercipta seamless multimoda experience di mana dalam satu platform penumpang dapat memperoleh pertama-tama mungkin informasi aja nih, ya kan, mulai dari tarif, rute, jadwal sehingga bisa melakukan perjalanan dengan baik. Dan itu harusnya diinisiasi oleh pemerintah lokal bukan oleh company luar seperti Google ataupun yang lain-lain. Itu harapan kami kepada regulator pemerintah. Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat mengenai cashless multi payment. Saya sendiri sebagai salah satu pelaku fintech melihat ya kan penggunaan uang elektronik memang sudah cukup marak ya kan, terutama didorong oleh BI dengan QRIS-nya. Tapi mungkin saat ini isu yang masih ada di dalam cashless multi payment adalah interoperability tadi. OVO tidak bisa dipakai di Gojek, Gojek tidak bisa dipakai di Dana. Jadi tiga operat, kalau kita mau punya 3 uang tunai berarti kita mesti punya 3 saldo di dalam 3 aplikasi. Ya mungkin kalau menengah ke atas nggak masalah ya, isinya 100, 100, 100. Bayangkan kalau yang penghasilannya mungkin UMR, itu akan memberikan kesulitan. Itu juga mungkin menjadi peran atau PR dari regulator kalau bisa yang namanya uang elektronik itu satu sama lain jadi interop. Sehingga saldo yang ditanam di dalam uang aplikasi itu tidak perlu terlalu banyak. Dengan penggunaan cashless multi-payment, pembayaran ini bisa difasilitasi. Dengan membeli satu tiket terusan, pengguna bisa menikmati seluruh layanan transportasi umum yang ada di DKI. Itu harapan dari kami.
Dan selanjutnya mengenai kondisi sekarang di mana pemerintah telah melakukan program-program yang cukup baik di DKI, sudah ada Jaklingko, ya kan, cukup besar, cukup dinikmati dan cukup populer, bahkan terbaik di Asia Pasifik mungkin versi institusi tertentu. Tapi salah satu moto kami Bluebird juga coba mulai mengintegrasikan layanannya dengan kereta api dan Garuda Indonesia dan yang lain-lain. Tapi tanpa campur tangan pemerintah, sepertinya hal ini akan butuh waktu bertahun-tahun. Sedangkan kalau kita lihat tantangannya adalah pesaing kita mungkin yang di industri online, ya kan, tanpa adanya armada mereka bisa langsung, ya kan, mendorong orang untuk menggunakan aplikasinya. Itu merupakan tantangan yang ada saat ini. Jadi seperti kami sampaikan tadi adalah peran dan tantangan Organda dalam hal ini adalah untuk mendukung tiga hal yang kami sampaikan sebelumnya. Melalui terciptanya pemesanan dan pembayaran angkutan umum dan satu platform sehingga kami bisa memfasilitasi, ya kan, antara private sector dengan government untuk menciptakan digital experience di public transport. Akhir kata, saya Raffi Santoso mewakili Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan seluruh keluarga besar Organda mengucapkan terima kasih dan berharap untuk tetap berkolaborasi menciptakan visi besar ini yaitu connecting all the dots for the future transportation bersama-sama. Terima kasih, selamat siang. Waktu saya kembalikan ke Bapak Moderator. Thank you. Terima kasih Bapak David Santoso, Ketua R&D Organda, atas sharing insight mengenai tantangan dan opportunity dari industri angkutan darat yang sangat vital bagi pemulihan ekonomi nasional RI di tengah pandemik. Akan banyak peserta yang ingin nanti berdiskusi dan mengajukan pertanyaan setelah semua narasumber mencapaikan paparannya. Peserta webinar dapat mengetik pertanyaan di Q&A box lengkap dengan informasi kepada siapa penanyanya. Penanya dapat yang berpilih nanti akan mendapatkan hadiah dari PT Mikronik Indonesia. Selanjutnya mari kita sambut narasumber yang kedua, Bapak Peter Seeger, Assistant Director General Manager dari NEC Indonesia. Kami berikan alokasi waktu 10 menit kepada Bapak Peter. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Rudi. Izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat Pak Rudi? Ya, terlihat Pak. Lihat ya. Benar. Ya, baik. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Salam sehat selalu. Ya, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan pemanfaatan teknologi pada sistem informasi, sorry, pada sistem transportasi publik khususnya di transportasi darat. Kita awali sejenak dengan melihat kondisi tadi sudah disampaikan di sebelumnya oleh Pak David Santoso, panelis sebelumnya, mengenai situasi kita saat ini. Ya, tapi saya coba akan ulas sedikit secara umum aja mengenai situasi kita saat ini di khususnya transportasi publik. Pertama, kalau kita melihat sistem tiketingnya ya, kita saat ini masih banyak perusahaan operator transportasi publik atau anggap kita sebut aja PTO ya, biar gampang, yang masih menggunakan sistem tiketnya berbasis uang tunai. Ya, dan ini tentunya berpotensi untuk menimbulkan antrian ya, apalagi kalau antriannya panjang. Biasa di hari-hari raya itu kalau masih cash pasti tentu antriannya akan panjang. Beberapa transportasi publik lainnya seperti LRT, MRT, BRT atau KRL itu sudah menerapkan sistem tiket berbasis cashless. Namun saat ini belum terintegrasi antara satu PTO dengan PTO lainnya. Jadi kalau penumpang ya harus naik satu operator ya, satu transportasi publik, tap in dan tap out, itu harus menempelkan kartu tiketnya di gate. Setiap kali masuk ke dalam stasiun atau ke halte, ataupun setiap kali berganti moda transportasi, dia harus melakukan tapping. Lalu untuk perusahaan bus-bus ya, yang khususnya mempunyai armada yang cukup besar ya, cukup banyak, banyak yang belum memanfaatkan secara maksimal teknologi ya, yang tersedia untuk misalnya untuk tracking armada atau pengelolaan depotnya dan sebagainya. Sebenarnya banyak sih PTO yang sebetulnya menyadari ya bahwa teknologi ini dapat meningkatkan kinerja dan operasional
mereka dalam hal untuk membuat perencanaan, membuat kebijakan. Tapi ini yang paling sering dihadapi ya, umumnya memiliki keterbatasan dari sisi budget. Dari sisi penumpang tadi sebenarnya sudah disampaikan sebagian oleh panelis sebelumnya, semakin banyak PTO yang menyediakan aplikasi mobile. Kalau kita lihat di layar bawah sini, handphone saya ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang diinstall. Dan masing-masing aplikasi tersebut ya berjalannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknologi ya, apa saja yang dapat diimplementasikan sebetulnya untuk memperbaiki atau ya anggaplah menjawab situasi yang tadi saya sampaikan. Sebagai contoh ya, kalau lihat dari sisi sistem informasi bus ya, pertama mungkin teknologi yang bisa kita terapkan adalah fleet management system, khususnya perusahaan-perusahaan bus yang memang memiliki armada. Teknologi ini tentu tidak hanya untuk memonitor secara real time lokasi bus atau kinerja pengemudinya ya, tapi melalui satu alat yang terpasang di bus ya, ada namanya alatnya OBU yang dipasang di bus untuk memonitor bus anggaplah ya. Jadi selain itu juga ada fitur-fitur lain untuk fleet management ini seperti pengelola depotnya, kemudian ada informasi bagi penumpang, sisi informasi bagi penumpang, mengatur jadwal kendaraan, maintenance dan sebagainya, dan masih banyak lagi ya. Dari sisi integrasi tadi sempat disinggung juga oleh panelis sebelumnya. Dari sisi integrasi terhadap sistem ticketing antar moda, ini ada teknologi tiket clearing system yang memungkinkan penumpang ya untuk bisa berpindah dari satu transportasi publik ya, satu operator ke operator lainnya, cukup hanya dengan satu kali tap in dan tap out saja sebetulnya, seperti terlihat di layar saya ini ya di sebelah kanan. Kita cukup tap in nih, contohnya adalah dari LRT, cukup tap in satu kali dan untuk berpindah ke moda transportasi lainnya BRT ya, jadi cukup satu kali tap in, naik LRT, tiba di stasiun intersection lah anggap ya, tanpa harus melakukan tap in lagi, dia naik bus dan tap out di halte tujuannya, gitu. Satu kali tap in dan satu kali tap out. Nah ini adalah integrasi teknologi yang bisa kita terapkan dengan clearing system data ticketing. Kemudian juga ada teknologi lain ya. Ya, kalau tadi terkait sama integrasi, kalau sekarang kita bisa melihat ada teknologi FR, face recognition. Teknologi ini wajah kita gitu ya bisa menggantikan wujud tiket fisik sebetulnya. Kita nggak perlu lagi tap in tap out atau tapping kartunya lagi, tapi cukup melakukan scan wajah di pada saat melewati gate ya. Selain itu tentunya FR ini juga atau face recognition juga bisa diimplementasikan untuk autentikasi sebagai alat pembayaran. Ya. Tadi sempat disinggung juga tentang ABT ya, account based ticketing. NEC memang memiliki teknologi ini sebetulnya. Jadi kalau biasanya saldo tadi tersimpan di kartu, ini sistemnya saldo dengan ABT saldo tersimpan di server lah, anggap ya. Jadi salah satu kelebihan ABT ini adalah penumpang tidak perlu beli tiket sebelum menggunakan transportasi publik. Cukup scan wajahnya saja di gate. Ini kalau diintegrasikan dengan FR ya. Cukup scan wajahnya saja di gate, lalu bisa naik langsung kendaraannya. Nanti saldonya akan, karena saldo yang ada di server akan terpotong sebesar tarif perjalanan setelah kita sampai di tujuan. Jadi gambaran sederhananya bawa badan aja deh, tinggal scan wajah nanti Anda bisa langsung naik bus dan tiba sampai di tujuan. Lalu ada integrated mobile itu. Ini yang tadi terkait dengan aplikasi yang banyak sekali di handphone kita ya, dan masing-masing aplikasi kita harus registrasi satu persatu dengan data pribadi kita sendiri. Jadi dengan integrated mobile ini, penumpang cukup menggunakan satu mobile app saja untuk mengakses semua layanan publik dari berbagai operator, ya termasuk layanan ABT tadi, account based ticketing. Lalu selanjutnya adalah
optimisasi. Analisis menggunakan analisis data berbasis AI. Ini lebih advance lagi, jadi dari berbagai teknologi tadi, tentunya PTO akan memperoleh macam-macam data. Teknologi AI ini dapat membantu menganalisis data-data tersebut, ya, dan sehingga menghasilkan berbagai informasi yang berguna. Misalnya, menganalisa pergerakan penumpang, prediksi penuhnya suatu halte di jam-jam tertentu, misalnya. Jadi, penilaian terhadap pengemudi dan sebagainya. Bermacam-macam informasi kita bisa dapatkan dari sini. Jadi, dari hasil analisis data-data ini, tentunya PTO dapat melakukan optimisasi, ya, maupun mengambil kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang terjadi. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat adalah ini adalah salah satu solusi transportasi dimiliki NEC di mana teknologi AI dapat membantu menganalisis perilaku supir, ya, dalam mengemudi ini. Ini contoh aja, ya, di salah satu teknologi kita. Misalnya sering ngerem mendadak, ngebut gitu, ya. Dari sini akan dihasilkan informasi yang dibutuhkan PTO untuk mereview pengemudi tadi. Seperti performance grading, rankingnya, rekomendasi nanti seperti apa. Nah, ini sih terus terang membuka kemungkinan bagi PTO yang ingin melakukan VOC terhadap teknologi. Kemudian tentunya dari sisi benefit. Nah, benefit kita bisa dilihat dari sisi perusahaan operator transportasi maupun juga dari penumpang. Untuk PTO ya pasti banyak, ya, sebetulnya. Cuma saya coba highlight di sini adalah bisa mengurangi crowd, pengoperasian armada menjadi lebih efisien, meningkatkan kualitas layanan, dan membantu perusahaan membuat perencanaan atau kebijakan yang lebih baik, ya, yang pada akhirnya akan meningkatkan citra perusahaan. Buat penumpang, ya tentunya akan lebih nyaman, ya, penumpang lebih nyaman, perjalanannya, keamanannya juga terhadap transportasi publik, ya. Jadi pada akhirnya diharapkan masyarakat akan lebih senang menggunakan transportasi publik daripada kendaraan pribadi. Sambil sebetulnya secara tidak langsung bisa mendukung program pemerintah, ya, untuk mengurangi kemacetan. Kemudian dari sisi sebetulnya NEC secara apa yang saya paparkan tadi, ya, NEC itu memiliki teknologi tadi yang saya sebutkan. Jadi model bisnisnya juga bisa subscription atau berlangganannya maupun project based. Sedangkan dari sisi network, infrastruktur, security, kita berpartner dengan Juniper. Nah, kemudian sebagai penutup, mungkin bisa dilihat sekarang, kita bisa lihat pengalaman NEC, ya, terkait dengan teknologi transportasi melalui cuplikan video berikut. Smart city is not something that you define and say this is how it is. Whole idea here is, how do I make your life easy? We ferry 0.8 million passengers per day, which is now with a modern ITMS system. Before the project came in, that's a manual system. When ITMS comes in, we know the math. You have a car, you go to any station, tap in and tap out, and your journey is recorded. There's no human interface. All the buses have to be fitted with the GPS systems. They have to have PIS inside the bus. The station should have camera and the PIS. And all this infrastructure at the station and the buses then get converged into the command and control center that we have built, which looks at the math of whether the routes are being followed, whether what are the peak routes, what are the delays, etc. And then we have the vehicle planning and scheduling systems. We are running 1,000 vehicles. How do we allocate those vehicles so that we get the max benefit or fleet management out of those vehicles? And we have the depot management systems for that. The whole thing is, when you weave so many softwares, then there is business intelligence, which helps you to understand if there was somebody to take a decision,
how do you allocate your buses to a particular route, which buses are doing losses, which are actually very favorite with the people, and maybe you can increase your allocation of buses there. So all that math on one single format, which is the MIS or the dashboard or business intelligence. The fleet is owned by the contractor, and there are several SLAs which are linked to it. What was the total kilometers run? How did your drivers behave? How did the acceleration happen? How did the braking happen? All these things then decide the package to be paid at the end of the month. So this entire thing earlier used to be manual. Now this is software based, and therefore it is becoming more efficient. We are getting savings of somewhere around 50 to 60 lakh rupees per month, which is sizable. The team has worked very hard to deliver. It's a complex thing, and I do expect that with the kind of depth and breadth of NEC and Encode both have, they are definitely very capable of delivering more and better. Orchestrating a brighter world, NEC. Demikian paparan saya, Pak Moderator. Saya kembalikan ke Anda. Thank you, Bapak Peter Seeger from NEC Indonesia for sharing your insight and solutions from NEC Indonesia. Next, let us move now to invite our third panelist, Mr. Richard Dangan, GM Critical Infrastructure IoT Transport NEC Australia. Mr. Richard will talk about best practice smart transport service in Sydney. His presentation title is Improving Performance and Customer Experience with Digital Platform. It's going to be very interesting feedback for Jakarta Metropolitan, how Australian government and public transportation authority, in Indonesia we call it Dinas Perhubungan, has good contract and consensus with the bus and public transportation. We allocate 15 minutes for you, Mr. Richard, from NEC Australia. To Mr. Richard, the time and screen is yours. Terima kasih, Dr. Rudy. Okay. So thanks for the introduction. What I wanted to do today was share with everybody how the model works in Australia, and give a couple of examples of how operators here need to try and differentiate in the market and the market in general in which they work in, and then look at some of the solutions which we're currently rolling out around Australia and New Zealand with some of our partners. So the first thing I'd like to cover off is the model. Is my screen sharing okay? Yes, it's okay. Okay, yes. Great. Thank you. The first thing I'd like to share is the model that we have in Australia. Now, I expect that it would be similar to many other places, but I don't know about your place. In fact, we have two different models in Australia. In some cases, the Public Transport Authority is offering contracts to the public transport operator, and the operator is also part of the local government. And then many other cases, the operator is a private company. And we'll look at in a minute at what Sydney are doing as they privatize and some of their contracts come up for renewal. The contracts in Australia are typically 8 years plus for the bus operators. And those contracts are usually on a what we call a cost plus basis. So at the beginning of the contract, when the operator is bidding for the business, they need to be able to forecast their costs for the next 8 years. And then the government agrees to that and also provides a margin on top of the costs every month. And then every month, the operator has key performance indicators that they need to hit consistently. If they do not hit them, they get abatements. So money comes off of their margin and they earn less money. And at the same time, they also have other obligations to remain accredited as a transportation provider. And that accreditation is by the Transport Safety Investigation Bureau. You can see some of the KPIs that we have in Australia.
And these are very typical of the Australian contracts. So on-time running, whether it's early, late, failed, missed, there's a lot of urgent services, particularly around where I live, with kind of rail replacement. And whenever there is an accident in the trains, they need buses very quickly to replace the trains. Excusable events and notifications are where if a traffic event happens that stops the operator from delivering their KPI, then they can claim that as an excusable event. So an example would be a large traffic jam or an accident that caused a large traffic jam or a fire or maybe an accident. Maybe somebody drives into the bus or some other excusable event, bad behavior from the public and you have to call the police. All of those things might be an excusable event. And we'll see how some of the operators here currently deal with the automation of those of registering those excusable events so that they don't have to have lots of people filling in forms and turning around giving them to the next person to fill in by using technology. The bus companies here also have to do things, some odd things like looking after the bus stops. Now, what I mean by that is that every day the bus operators need to look through the video logs and make sure that nobody has vandalized the bus stations or the bus stops rather. And if there is something wrong with the bus stop, they have to phone the local council and report the issue, and then the local council will come fix it. So all of these things are what the bus operators are measured on. Now, in Greater Sydney, for example, we are just going through a bit of a privatization down here in Region 7, 8, and 9. In fact, Region 7 and 8 have been up for tender in the last 9 months. And Region 9 has not been announced yet. So that should happen in the next week or two. And what you see here is the government's plans to renew contracts or to privatize contracts around the rest of Sydney over the next 18 months. And what they're trying to drive towards, like many transport authorities, is being able to give the customers a really good experience, drive the success of the city places, and more because of COVID, you know, the outer city places as well, making services accessible and sustainable. So in Australia, there is a drive towards electric vehicles, zero emission buses, and then obviously employing better safety and performance statistics around the transport market. The challenges that operators have in this environment are many. We've spoken about the compliance and reporting, but there's also a consistent pressure to transform the business and to change the business, which you as any company has to manage themselves. And sometimes these transformations are driven internally through innovation initiatives. And then other times it's driven by the state, either through their fleet replacement process or legislation. And these change management processes are all operated by the operators as they conform to either the environment that's been pushed upon them by the government or through their own innovation. Safety and security, making sure that capacity is measured and driving, being able to use CCTV to ensure security, real-time customer experience. And these days, you know, making sure that people can not only understand when the bus is coming, but understand how full it is in case of a COVID problem. All of these things are what the operators need to do within their operating framework. And in that framework, there are a number of items. Some of them can be really controlled by the operators. And these ones in blue are really the ones which are differentiators for the operators. So things like their real-time situational awareness, how they train and empower their employees, the culture that they create as a business, and of course their internal processes are all important factors of how a bus operator differentiates themselves from another bus operator. TMS Cloud is a solution set which we have been working on in Australia for some time now.
And it comprises of three main areas. The first one is operational intelligence. And that allows us to pull in all the master data from the bus network, all the scheduling information, all the rostering information, and match everything against what's going on in reality. It also provides a whole bunch of tools for incident management and monitoring of those operations. We can connect to onboard systems for security and safety, both to suck the information out, but also to control and to provide messaging. And then finally, customer focus is more about real-time prediction of when the next service is coming and providing that information to customers. We do this by basically taking data or metadata off of the bus or ferry or tram or train. And we can do that over a very thin data pipe or a very thick data pipe. Obviously, we can do much more over a very thick data pipe. That all comes back in real time to the back end. And we integrate with that data and push out either voice announcements or an example would be if the driver pressed the duress button, then we can push video from the bus to the operational control center, you know, on the wall and see that in real time. So if there is an event, the bus driver knows that all the video is now being streamed directly to the operational center. So whilst that's in real time, what also happens is that we collect all of that information about what's happening on the bus, information about the CCTV, information about the CAN bus, and we collect that all in the context of that trip on that route on that day with that asset and that driver, so that we can then help our customers model over time where the problems are in their routes and reassess their routes and change them so that they can be either more profitable or better for customer service, or if they need to go back to the government and argue for a change of the timing of a service, whether it's a headway or a scheduled service, then they have all the data to be able to do that. Oftentimes, we sell this whole solution to both the authority and the operators, and kind of like Office 365, the authority takes some parts of the solution and the operator takes other parts. The authority looks at regulation and KPIs, and the operator looks at the operational tools and how to run their business, all off of one set of data with one aerial and one communications device. As I said before, we can take the data from even something as simple as the data channel on a digital mobile radio. That then comes into our cloud-based application stack, where we can also do facial recognition of the driver, depending on what's on the vehicle, mobile management of the device, probably not a radio device. We can also integrate with other systems so that a lot of information can be brought together and visualized at the same time. So weather and other data, for example. One of the great things about the transition that we found in Australia is that our operators don't want to go and spend millions of dollars replacing things in buses immediately. And so we can start off just by using something that they have today, like the radio, or with an alternate way of getting GPS data into our system. Just something like the CCTV system, if that has GPS, or you know, a little telematics box. And then the next step would be to put an integrated device like an Android tablet on the vehicle. And the Android tablet would enable us to pick up the GPS information, but also provide data to the driver so the driver can be engaged automatically without having to use the radio backwards and forwards all the time. Once we have a device on board, we can then connect into all of the other systems on board to get all of that value and be able to take that value out. NEC doesn't sell all of these systems. We could. But we find most bus operators already buy from CCTV, already have people counting, already have other things. So we provide integration and then we provide the data. So that's in Australia anyway. The device that the drivers use could be one of these types of devices or even a regular tablet if you need to take out and do inspections. And then we can have
either these devices doing the communications for GPS, and or we could have a special device with more precise GPS and dead reckoning and other sensors in it. And either of them can connect into the CAN bus and other sensors through the vehicle network. The drivers, what they see is they see a very simple interface. So they can do a pre-duty check. They can be informed when they're running on time, when it's time to leave a stop, and when they're running ahead of schedule. In Australia and New Zealand, we don't show if they're behind schedule, just if they're ahead. We don't want them to accelerate at all as of road safety. I assume it's the same there. On-time running, of course, whether it's headway or schedule, is provided to the driver, and the driver can interact with that. So again, you know, the system is managing your KPIs for you. You don't have to have the operational people doing it. And then events and excusable notifications. As I said here before, if you get down to zero on the counter and it's time to pull away, but the driver cannot pull away because maybe a customer is being antisocial, or maybe they're loading a wheelchair, or maybe there's lots and lots of school kids rushing in. They can press the button to indicate in the log that keeps all of the information. And then later on, we can work with the, we can provide a report to the authority. The platform itself, as I said, we integrate with other systems, but we can also provide things like the radio interface itself, either over IP with a little application or over digital mobile radio with an application, or we can put the driver application on the radio. People counting, driver safety monitoring, and advanced collision detection, well, lots of onboard systems that I'm sure bus companies would be used to. And then our back-end platform, as you would imagine for any kind of IoT platform, we have a range of reports. And many of those reports are about where things are now and how they've performed. And what you can do is actually get if there is a customer complaint or a problem, you can replay a trip. So all of those points, you know, when the button gets pressed, what's happening with the speed, whether the braking's being pressed, you can replay this data. And then for the operator in the control center, they can see per line what is going on. Is there bad traffic? Is there bunching? Is there gapping? Are drivers ahead of schedule? Are they behind schedule? And this enables the operations center to put inserted buses in if they need to. And in combination with the driver app, this should help manage the overall network with hopefully less people getting less people having to focus on operational, and more people being able to focus on customer satisfaction. And then, of course, you know, we can do things like driver performance monitoring, and then there's diversion management, and I'm sure the list goes on. The last part that I'd like to say is that we also provide the ETA capability. So as the bus goes through each stop, we are constantly auditing the expected time of arrival at the next stop, and can disseminate that out to onboard, wayside, and the cloud. And that is a very quick tour of Australian transport buses and the environment, and some of the technologies that our operators are starting to use as a digital platform. Thank you. Thank you. A second. Thank you, Bapak Peter. Oh, sorry. Second. Thank you, Mr. Richard Duncan from NEC Australia, for sharing very interesting presentation and best practice from Australia Transportation Authority, PTA. PTA in Sydney has very interesting contract with the bus and the public transportation, contain the cost, reward, penalty, profit margin for the KPI need to be comply with the bus operator, driver, and also benefit the consumer with reliable and time and safe journey. The key point here is, of course, technology, because without technology,
how can the regulator enforce the contract and all the all the requirement in the contract to eliminate high cost intermediary and etc. Selanjutnya, mari kita sambut narasumber yang keempat, Bapak Muhammad Irsan, System Engineer dan Senior Manager dari Juniper Network. Bapak Irsan akan membawakan topik yang menarik, yaitu Juniper Connected Security, solusi secure system and network dari Juniper. Kepada Bapak Muhammad Irsan, kami berikan waktu alokasi, waktu 20 menit, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya share screen saya. Apakah sudah muncul, Pak? Ya, sudah kelihatan, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Irzan, Muhammad Irzan. Saya dari Juniper Network Indonesia, yang kebetulan kami adalah business partner dari NEC. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang network security. Oke. Baik, ada empat topik yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini. Pertama adalah kita akan melihat kenapa network security itu penting. Oke. Kemudian kedua, kita akan melihat selama ini bagaimana sih biasanya kita melihat network security itu dan bagaimana kita melakukan network security itu. Jadi kita melihat dari sisi tradisionalnya seperti apa. Dan kita akan melihat ada beberapa kelemahan dari pendekatan tradisional tersebut. Oleh karena itu, saya akan berbicara tentang new approach terhadap network security. Dan paling akhir, saya akan berbicara tentang sedikit solusi dari Juniper Network. Oke, okay. Pertanyaannya adalah kenapa network security itu penting? Seperti yang sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya, itu sebagai bagian dari proses digitalisasi. Kalau kita sekarang kan berbicara tentang industri transportasi, ya, bahwa sebagai bagian dari proses digitalisasi itu, sekarang banyak proses yang tadinya sifatnya manual, misalnya seperti contoh pembayaran, sekarang itu dilakukan secara online, okay, dengan menggunakan aplikasi. Jadi tidak ada lagi misalnya pembayaran dengan uang cash. Nah, jadi semua proses yang tadinya manual itu berubah semua menjadi berbasiskan elektronik. Nah, secara sederhana kalau kita lihat proses transaksi digital ini ada dua komponen penting. Yang pertama adalah penggunanya, kemudian yang kedua itu adalah datanya. Oke. Nah, biasanya penggunanya itu berada di mana-mana lokasinya. Bisa jadi misalnya berada di remote seperti di sini, atau bisa jadi ada di kantor pusat, atau bisa jadi ada di kantor cabang. Atau kalau misalnya contoh tadi transportasi penggunanya itu berada di kereta gitu ya, sebelum dia masuk ke stasiun dia harus tap kan. Nah, kemudian datanya yang berkaitan dengan layanan yang akan digunakan itu biasanya berada di dalam data center. Nah, sekarang bisa juga misalnya dengan adanya layanan public cloud itu berada di public cloud. Nah, kalau kita lihat lokasi antara user dan data itu tidak berada dalam satu lokasi yang sama. Jadi apa yang kita butuhkan untuk menghubungkan antara user dan data? Maka kita butuh yang namanya network. Dan pada saat ini, kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, internet itu sudah ada di mana-mana. Dengan mudah sekarang kita bisa menggunakan internet, misalnya contoh dengan menggunakan smartphone. Oke. Oleh karena itu, kalau kita lihat sebagai bagian dari proses digitalisasi ini, penggunaan internet itu meningkat dengan drastis. Karena pertama, mudah digunakan dan ada di mana-mana. Itu yang menjadi penting. Nah, yang menjadi tantangan dengan penggunaan internet itu adalah bahwa internet itu adalah network atau jaringan yang sifatnya umum, publik, di mana semua orang bisa terhubung ke jaringan yang sama. Ya, gimana kita? Nah, orang itu bisa jadi orang yang punya niat baik dan juga orang yang punya niat jahat misalnya. Oke. Karena kasus seperti itu berarti keamanan di dalam jaringan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, di slide berikutnya, ini adalah hasil survei yang dilakukan tahun 2020 tentang security di dalam network, di dalam jaringan lah, di dalam internet. Jadi dari hasil survei tahun 2020, ternyata ditemukan setiap 39 detik sekali, itu pasti ada serangan di internet. Oke? Kemudian kalau kita lihat cost atau biaya di sini, jika terjadi gangguan di dalam jaringan kita yang disebabkan oleh serangan dari internet itu bisa 24 kali, jadi cukup tinggi. Oke. Kemudian juga di sini ada data yang dikumpulkan oleh FBI pada semester 1 tahun 2020, ternyata mereka menemukan bahwa jumlah laporan
yang masuk ke FBI terkait dengan serangan internet itu meningkat 400 kali lipat, 400% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini menunjukkan betapa network security itu menjadi sesuatu hal yang penting kita perhatikan. Apalagi kalau misalnya kita memang sedang akan melakukan atau akan melakukan proses digitalisasi dari infrastruktur yang kita miliki. Nah, pertanyaannya adalah data apa yang kita miliki? Oke, kalau kita lihat ini adalah contoh beberapa macam berbagai macam jenis data yang mungkin kita miliki, ya misalnya seperti data customer kita, oke, data supply chain dan logistic information, data penjualan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, data-data ini ada yang sifatnya pribadi dalam arti bahwa tidak boleh diekspos ke pihak ketiga yang tidak berwenang, ya kan? Ada juga yang harus yang tidak boleh diekspos sembarangan karena masalah legal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, biasanya attack atau serangan yang terjadi tujuannya adalah satu, mereka ingin mencuri data yang dimiliki oleh kita, misalnya seperti data penjualan atau data customer. Ini adalah contoh berbagai macam jenis attack. Oke. Nah, yang menjadi konsekuensi kalau misalnya katakanlah data ini bocor, ini adalah beberapa hal yang bisa harus kita hadapi lah. Katakanlah kita punya data, kemudian ternyata data kita bocor. Nah, biasanya ini dari pihak otoritas itu kan pasti akan ada penyelidikan gitu kan, kenapa datanya sampai bocor gitu ya. Kemudian juga bisa jadi kita harus melakukan remediation gitu ya. Bagaimana kita mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita kalau misalnya katakanlah datanya sampai bocor, oke, dan seterusnya. Termasuk misalnya seperti denda, ini juga sesuatu hal yang ingin kita hindari. Dan biasanya adalah yang paling penting yang biasanya tidak ternilai dengan uang adalah masalah reputasi, ya kan? Jadi kalau misalnya kita memberikan layanan kepada masyarakat, kemudian datanya bocor, maka reputasi kita rusak. Begitu reputasi rusak, maka orang yang akan menggunakan layanan kita juga akan berkurang karena mereka tidak percaya kepada kita. Ini kenapa network security itu menjadi penting. Oke? Nah, sekarang kita lihat pendekatan tradisional terhadap network security itu seperti apa? Ini adalah pendekatan tradisional terhadap network security. Jadi tujuan dari network security itu apa? Sebetulnya adalah melindungi user, dalam hal ini pengguna dari network tersebut. Ya, bisa jadi itu adalah user internal, bisa jadi customer kita, dan melindungi datanya agar datanya itu tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, biasanya di pendekatan tradisional untuk network security, kita akan membagi networknya menjadi dua bagian. Ada yang sifatnya inside atau di dalam, kemudian outside. Nah, asumsi dasar untuk network security secara tradisional itu kita selalu beranggapan bahwa user yang berada di dalam itu adalah user yang baik. Oke. Dan attackers atau penyerang atau hackers itu biasanya berada di luar. Ini adalah asumsi dasar ya yang digunakan pada pendekatan tradisional. Oleh karena itu biasanya sebagai orang IT, kita akan menempatkan perangkat, misalnya contoh di sini adalah firewall, di perbatasan atau di perimeter antara network luar kita dengan network dalam. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat seperti apa kelemahannya. Nah, jadi ini adalah contoh yang paling sederhana lah tentang bagaimana network security itu dilakukan. Jadi contoh ini adalah contoh katakanlah kantor ya suatu organisasi. Dia punya infrastruktur network, ini adalah infrastruktur network yang dia miliki. Dia punya data di sini. Oke. Kemudian dia punya user di sini. Oke. Nah, kemudian dia punya koneksi keluar, misalnya ke arah internet. Nah, biasanya kalau secara tradisional yang kita lakukan adalah kita akan memasang perangkat di perbatasan antara network kita dengan network luar. Jadi contoh misalnya perangkat yang saya lingkari di sini, ini adalah perangkat firewall yang kita gunakan untuk memberikan proteksi tersebut. Oke. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah ada serangan datang dari luar ke dalam, oke, si perangkat ini dia bisa mendeteksi, oh oke, okay, ada serangan. Nah, serangan ini serangan yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu kita bisa halangi dia supaya tidak mengganggu network dan mengganggu data yang kita miliki. Nah, cuma kelemahan dari sistem ini adalah kalau misalnya katakanlah saya punya user di sini. Katakanlah saya punya user di sini satu, katakanlah usernya namanya Sally. Kebetulan dia menggunakan laptop yang terinfeksi oleh malware. Oke. Okay. Nah, pada saat laptopnya itu terinfeksi oleh malware, maka laptop tersebut itu bisa mengeluarkan serangan atau mengirimkan serangan ke perangkat yang lain. Biasanya si pengguna juga tidak sadar bahwa laptopnya itu adalah terkena malware. Nah, kasusnya adalah
serangan yang dikirimkan oleh si laptop ini itu tidak hanya keluar, tapi juga bisa menyerang mesin-mesin lain atau komputer-komputer lain yang berada di dalam network. Nah, kalau kita lihat di sini, masalah yang dihadapi adalah bahwa kita punya perlindungan di perbatasan yang di atas ini. Sementara serangannya terjadi di dalam. Jadi tidak ada yang mencegah agar serangan itu menyerang mesin atau komputer lain yang berada di dalam. Nah, ini adalah kelemahan dari pendekatan tradisional dari network security, karena jenis serangannya juga sekarang sudah berubah. Oke? Nah, oleh karena itu model pendekatan yang kita gunakan pada saat kita mendeploy network security juga harus berubah. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pendekatan yang baru. Jadi, pendekatan yang baru, kita tidak melihat user itu yang di dalam itu baik, yang di luar itu yang jahat gitu ya, atau attackers. Tapi asumsi yang kita gunakan adalah bahwa threat atau serangan itu ada di mana-mana. Bisa jadi ada di luar seperti kondisi sebelumnya, atau bisa jadi juga ada di dalam di sini. Oke. Jadi si attackers itu ada di mana-mana, tidak hanya di luar dan tidak hanya di luar, tapi bisa jadi juga ada di dalam network kita. Kemudian si user itu bisa jadi punya berbagai macam jenis. Mulai dari laptop yang dia gunakan misalnya, kemudian tablet misalnya, kemudian handphone. Nah, kita lihat bahwa satu user bisa jadi dia punya berbagai macam jenis. Nah, kemudian juga di dalam network, kadang kita harus memberikan akses kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah tamu misalnya. Contoh misalnya katakanlah kita ada tim auditor sedang melakukan audit di dalam kantor kita dan dia butuh akses ke network. Nah, maka kita kadang harus memberikan akses buat mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat pendekatan baru itu adalah bahwa tidak lagi kita melihat inside dan outside, tapi semua dari bagian network kita itu harus kita perhatikan, harus kita monitor. Jadi perlindungan tidak hanya di perbatasan atau tidak hanya di perimeter, tapi kita harus bisa melakukan monitoring ke semua bagian dari network kita dan bagaimana kita mengontrol akses dari user atau dari pengguna yang ada di dalam network kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanage dan memonitor semua itu secara efisien. Karena kasusnya begini, tadi kan dibilang setiap 39 detik sekali ada satu serangan. Oke. Kalau kita kalikan dalam waktu satu hari saja berapa jenis attack gitu kan. Dan hackers itu atau serangan itu tidak berhenti. Jadi misalnya jam 9 malam atau jam 6 sore misalnya dia berhenti, baru dia mulai lagi besok jam 8 pagi. Tidak, tapi akan terjadi 24 jam. Nah, artinya kita butuh suatu sistem yang bisa melakukan monitoring dan memanage network security tersebut secara efisien. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa hackers itu pinter. Mereka selalu berubah. Mereka selalu punya teknik baru dalam melakukan serangan. Kemudian juga jenis malware yang ada itu juga berubah, dynamic. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah sudah ketahuan malware-nya seperti apa, maka dia akan berpikir, wah, saya harus membuat malware yang baru. Nah, oleh karena itu, kemampuan kita untuk mengupdate informasi tentang jenis-jenis attack, jenis-jenis serangan yang baru itu juga menjadi hal yang penting pada saat kita ingin melindungi network kita. Oke? Baik, nah sekarang kita lihat bagaimana Juniper sebagai salah satu vendor untuk produk security ini memberikan solusi yang bisa digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan. Oke, jadi ada tiga hal di sini. Jadi kita menyebut solusi kita itu adalah Juniper Network Connected Security. Ada tiga hal di dalam framework yang kita kembangkan. Pertama adalah bagaimana kita bisa melihat, mendapatkan visibility end-to-end. Mulai mendeteksi dari serangan, kemudian bagaimana bisa mengambil tindakan untuk melakukan proteksi dan mitigasi. Ini adalah bagian dari framework security. Dan proses itu harus bisa dilakukan secara otomatis. Jangan lagi misalnya masih terlibat manusia dalam proses untuk melakukan proteksi dan mitigasi tersebut. Jadi objektifnya adalah bagaimana kita bisa melindungi network kita end-to-end, baik itu untuk user kita, aplikasi, maupun untuk infrastruktur. Ya, dan tujuannya adalah bagaimana kita bisa menjamin kelangsungan dari bisnis kita. Ya. Oke, jadi ini contoh. Jadi contoh balik lagi, kasusnya sama. Ini adalah network yang kita miliki.
Kemudian di sini adalah sistem yang akan melakukan otomasi. Jadi yang saya gambar ini apa lingkari ini adalah sistem yang dibangun oleh Juniper untuk melakukan proses tersebut secara otomatis. Kemudian komponen ketiga yang kita miliki ini adalah database yang dimiliki oleh Juniper yang bisa diakses oleh customer kita. Dan di dalam database ini kita selalu mengupdate informasi terakhir tentang misalnya jenis attack, jenis serangan, malware, itu selalu kita update. Oleh karena itu, customer Juniper, dia bisa mendownload informasi terakhir dari database tersebut, kemudian dia bisa menggunakannya untuk melindungi network mereka. Jadi contoh kasus sama, begitu datang attack dari luar misalnya, ya kan, maka kita bisa bandingkan dengan database yang kita miliki. Kalau misalnya ada jenis attack baru lagi, karena database yang di sini selalu kita update, maka kita memiliki kemampuan untuk melakukan proteksi terhadap sistem serangan tersebut. Kemudian juga kalau misalnya kasusnya serangan dari dalam, jadi contoh di sini ada user Sally, kasusnya sama. Dia terkena terinfeksi gitu kan. Nah, di sini sistem yang kita bangun itu dia memiliki kemampuan untuk mengisolasi user tersebut. Jadi kalau begitu katakanlah si user Sally ini terdeteksi dia mengeluarkan malware, maka si sistem yang di sini itu dia bisa mengambil tindakan secara otomatis untuk mengisolasi user tersebut. Jadi sekarang Sally karena mesinnya itu terinfeksi oleh malware, dia tidak bisa mengirimkan traffic kemanapun. Jadi dia akan terputus, ya seolah-olah terputus dari network, dia tidak bisa mengakses kemanapun. Jadi proses ini semua itu dilakukan secara otomatis dengan interferensi minimal dari manusia. Dan security itu kita bisa enforce dimanapun, entah itu di sisi dalam, entah dari luar, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi ini adalah pendekatan dari network security. Jadi seperti saya bilang tadi, tujuannya apa? Melindungi aplikasi kita, melindungi perangkat kita, user, dan infrastruktur yang kita miliki. Nah, solusi yang dikembangkan oleh Juniper ini, yaitu Juniper Connected Security, itu sudah diakui. Jadi ini adalah beberapa testimoni dari beberapa pihak ketiga, terutama lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap istilahnya kualitas dan kemampuan dari solusi yang dikembangkan oleh Juniper. Jadi contoh di sini misalnya salah satu lembaga independen yang melakukan pengecekan, mereka berhasil menemukan ini contoh misalnya seperti NSS Lab misalnya, 99% dari jenis serangan itu bisa dideteksi dan bisa dihindari. Ya, mungkin kita sering mendengar ya sekarang istilah efikasi berkaitan dengan virus COVID-19 gitu ya. Dan juga ada berbagai macam testimoni yang diberikan oleh lembaga-lembaga di dunia yang memberikan testimoni tentang kualitas dari solusi yang dikembangkan oleh Juniper tersebut. Oke. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah bahwa Juniper kita itu fokus di infrastruktur. Oke, kita fokus di infrastruktur ya. Kelewatan. Halo, Pak. Suaranya masih ada enggak sini? Halo. Terus nih. Yes, Pak Izzat, we can hear you. Ya, sorry, aplikasi saya crash. Sorry, itu tadi adalah slide yang terakhir dari saya. Nggak tahu kenapa lah tiba-tiba nutup ini. Bukan malware ya, Pak ya? Memang laptop. Rada-rada. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan terakhir itu adalah bahwa solusi yang diberikan oleh Juniper itu kita sudah terbukti dan mendapatkan testimoni dari berbagai macam lembaga independen. Jadi kita tidak bilang bahwa solusi kita itu bagus karena pendapat kita, tapi juga dibuktikan dari testimoni yang diberikan oleh lembaga independen dan juga oleh customer-customer kita. Dan kita juga berpartner dengan berbagai macam perusahaan di luar sana, seperti NEC misalnya, dalam mendeliver solusi network security tersebut untuk customer-customer kita. Oke, mungkin dari saya segitu dulu. Terima kasih Pak Rudi. Saya kembalikan lagi ke moderator, Pak. Sorry tadi slide terakhirnya kayaknya mengalami gangguan. Tidak apa-apa, Pak. Di slide terakhir. Okay. Slide terakhir. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, menarik Pak. Terima kasih Pak Irsan telah memaparkan tentang pentingnya infrastruktur network atau jaringan.
untuk menjaga keamanan dari sebuah network dan sistem, apalagi ketika industrinya transportasi yang juga industri kritikal sebetulnya, industri vital. Semakin banyak, apalagi industri ini apalagi semakin banyak melakukan transformasi digital, gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati juga dengan masalah security. Last but not least, selanjutnya mari kita sambut narasumber kelima yang paling senior, berpengalaman dan sukses membangun industri manufacture perakitan peralatan transportasi dalam negeri di Indonesia. Bapak David Hermanjaya, CEO dari New Armada, yang pabriknya berdomisili di Magelang. New Armada menjadi ikon industri perakitan kendaraan di Kota Magelang dan Jawa Tengah. Bapak David juga ketua Dewan Pembina dari Askarindo, Asosiasi Karoseri Indonesia. Kepada Bapak David Hermanjaya, kami berikan alokasi waktu 10 menit, waktu layar, kami persilahkan. Silakan Pak, Pak David. Ya, terutama hebat-hebat para pembicara terdahulu, karena aku terakhir. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dalam memaparkan pandangan dari New Armada tentang digital transportasi. Sebagai salah satu pelaku industri dan produsen unit transportasi, maka sesuai dengan visi New Armada sebagai pencipta kendaraan yang aman dan nyaman serta berkualitas global, kami sangat antusias dengan segala bentuk perkembangan moda transportasi di Indonesia. Agenda ini akan saya sampaikan secara ringkas. Mari kita mulai. New Armada sudah dimulai dan akan terus mengembangkan sistem manufaktur unit mulai dari simple operasional, high teknologi, dan people development, serta dukungan lain yang dapat diberikan untuk intelligent transportasi sistem di Indonesia. Bicara mengenai sistem transportasi, perkembangan teknologi terbaru mengarah pada era digitalisasi atau biasa disebut dengan Global Intelligent Transportasi System. Beberapa fungsi pada sistem GITS yang berhasil kami kutip adalah ada 9. 1. Masalah komunikasi antara moda, 2. Informasi penumpang yang jelas dan lengkap. Pengaturan perjalanan, sistem keamanan, sistem navigasi, sistem lalu lintas, pembayaran tol, digital payment, pusat terkendali, manajemen transportasi. Implementasi ITS membutuhkan dukungan, antara lain kita perlu infrastruktur, ada 4 ya, kita perlu infrastruktur yang bagus, road traffic, ya, otomatis dengan road traffic, ya, sekarang sudah digital, tadi yang para ada solution, ada NEC, ada banyak ya yang diatur, dan population area, ya, dan research and the cost-nya bagaimana, kita harus pertimbangkan. Beberapa fungsi yang sudah terimplementasi di Indonesia, antara lain real-time traffic information system, electronic law enforcement, parking space information system, dan electronic toll collection. Sebagai perusahaan yang berdiri sejak tahun 1974 dan menjalankan bisnis, Karoseri New Armada atau merakit mobil New Armada sangat memahami optimisasi pemanfaatan moda transportasi dari hulu hingga hilir. PT Mekar Armada Jaya memiliki 2 pabrik yang berlokasi berbeda. Yang pertama ada di Magelang, bergerak di bidang karoseri dan stamping. Dan yang kedua berada di Tambun, bergerak di bidang stamping, welding, dan tol. New Armada terus berkembang menjadi New Armada Group dengan 31 anak perusahaan ada di dalamnya.
dan bergerak dalam berbagai usaha, yaitu automotive trading, manufaktur, multifinance, dan lain-lain. Nyuwaranada saat ini sedang berusaha mengembangkan unit information program yang dapat menunjang kebutuhan ITS di Indonesia. Ada dua unsur unit information program, yaitu user system dan manufaktur system. User system melibatkan pengguna unit dalam menjalani sistem lalu lintas, navigasi, dan informasi pengguna jasa transportasi umum. Manufaktur system mengintegrasikan sistem data dengan pihak penyelenggara, mulai dari proses pembuatan produk unit sampai rekam jejak after sales service, sehingga informasi pada unit bisa terkendali dan dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan kesalahan operator unit. Pengembangan produk dari New Armada terhadap user unit system diarahkan sesuai program pemerintah dalam meningkatkan intelligent transportation di Indonesia untuk produk New Armada siap dan mampu bersinergi dengan pusat data yang dimiliki pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan dan Kepolisian, tetapi juga dipastikan dapat berhubung dengan pengguna pribadi maupun pengguna dari pihak publik. User unit system dari produk kami meliputi perangkat navigasi CCTV, maintenance record system, mobile Wi-Fi, remote guide, digital payment, dan integrated safety door. Dalam manufaktur unit system, beberapa kebijakan strategi annual management policy New Armada diarahkan pada integrity system, digital proses produksi melalui implementasi SAP sejak tahun 2003 dan dilengkapi teknologi RFID sejak tahun 2016 sudah dilakukan untuk safety warranty, zero defect, on-time delivery, effective production, dan total efficiency. Selain itu, high technology yang sudah ada terus di-upgrade, yaitu dengan ultra high-tech material yang dengan upgrade simulasi homing, software, desain, atau CAD/CAM. Dari sisi hardware, New Armada melakukan produksi secara digitalisasi melalui updating teknologi, proses tool making, dan manufaktur diantaranya robotic clamp, baik stamping maupun welding, serta membarui CNC machining dengan automatic tool chain. Dari segi people development, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, New Armada melakukan program kerjasama vakasi berupa internship program dengan dua politeknik, yaitu Polman Bandung dan Polines Semarang. Selain pelatihan mengenai leadership dan manajemen operasional, proses manufacturing produksi yang berkesinambungan, New Armada juga melakukan research and development, perkembangan teknologi, tool making, dan manufacturing.
Harapannya adalah tercipta generasi muda yang siap menjalani era sociality 5.0. Berikut beberapa produk yang dihasilkan pada Faculty Body Part Interpanel, mulai dari material dengan low ten sampai dengan ultra high ten dengan kekuatan tarik material yaitu dari 780, 980 dan sekarang sudah sampai 1180 megapascal. New Armada juga memproduksi beberapa outer panel, antara lain door outer, roof panel, body set panel, hood, dan juga front fender panel. Ini adalah produk-produk dari karoseri New Armada yang ada di Magelang, dari big bus, small bus, medium bus, heavy duty, box, dan utility car. Demikian paparan kami. Kami berharap pandemik segera berakhir dan ekonomi Indonesia bangkit, bahkan lebih tinggi lagi. New Armada siap mendukung dan berperan serta dalam Indonesia Intelligent Transportation System. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak David Herman Jaya atas presentasinya yang luar biasa dari sisi manufacturing. Tentu saya perhatikan TKDN tingkat komponen dalam negerinya sangat tinggi dalam mendukung industri transportasi dalam negeri. Dan ini sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi yang mulai positif, yang mulai bangkit, serta menghemat devisa RI secara signifikan oleh karena TKDN-nya ini. Belum lagi implementasi tadi, kita lihat big data dan AI dari berbagai panelis dapat meningkatkan keamanan dan reliabilitas mulai dari drivernya, supirnya, vehicle-nya, kendaraannya, dan user experience yang menjadi tema dari Web Summit ini. Bapak-Ibu peserta ABDI NEC Web Summit Sektor Transportasi yang berbahagia, kita sudah mendapatkan insight dan paparan dari 5 narasumber, dari 5 panelis. Ada banyak poin dan key point yang sangat menarik dari paparan narasumber yang dicatat dan disimpulkan oleh moderator sebagai berikut. Yang pertama tadi dari Pak David Santoso, Future of Digital Experience in Transportation Solution, Emphasis on Personalization, Seamless Multimodal Connectivity and Cashless Multipayment. Organda take the center stage in integrated multimodal mobility across land, air, and sea. Itu tadi dari Pak David. Kedua, dari Bapak Peter Seegers dari NEC, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi melalui manajemen armada, fleet, yang efisien, layanan digital yang memberikan rasa aman, nyaman bagi penumpang, serta data analitik berbasis AI dan machine learning ML untuk mendukung manajemen dalam membuat kebijakan dan kontrol manajemen yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, Richard Duncan dari NEC Aussie, Australia, modern transport operation require a digital platform to manage real-time performance, safety, and consumer experience. This can be done cost-effectively over time with brownfield deployment of core features followed by full feature as assets are replaced. Kemudian, keempat, panelis keempat, Muhammad Irsan dari Juniper, network is very essential part of digital infrastructure. Ini sudah dijelaskan. It is important to have a very secure network, apalagi kita melakukan digital transformasi. Kemudian, yang terakhir dari Pak David, bagi Indonesia, New Armada siap dengan produk transformasi dari transportasi berbasis digital yang aman, nyaman, serta berkualitas global. Jadi kualitas dari New Armada ini kualitas global. Dengan TKDN yang tinggi,
dan IP, intellectual property milik bangsa Indonesia, tentu bisa memberdayakan industri di dalam negeri RI selain meningkatkan devisa, ya kita harapkan mungkin bisa ekspor ke negara tetangga. Baik, Bapak Ibu peserta Abdi NEC Web Summit Digital Experience sektor transportasi yang berbahagia, sekarang tibalah waktunya kita memilih pertanyaan dari floor yang ada di Q&A box. Ini ada 5 pertanyaan yang mendapatkan hadiah menarik dapat dilihat nantinya di layar setelah selesai Q&A. Maka kita sekarang memasuki sesi Q&A. Moderator akan membacakan pertanyaan kepada panelis, masing-masing panelis sebagai berikut. Yang pertama ada pertanyaan untuk Pak David Sentoso, Vice Chief dari Organda. Pertanyaannya adalah harapan Organda kepada regulator agar ada interoperabilitas antar kartu pembayaran dan intermodal transportasi publik supaya dapat diintegrasi jadi satu kartu kan ya Pak ya. Jadi coba. Karena sebelumnya kan banyak payment system. Begitu banyak payment system ada tadi GoPay dan lain sebagainya yang tidak ada interoperability-nya gitu. Jadi satu orang bisa mempunyai banyak kartu ya Pak ya. Betul, Pak. Apakah hal ini sudah disampaikan ke regulator oleh Organda dan sekarang itu sampai tahap apa? Karena kalau saya lihat ya Pak ya, ini sekarang ada masalah baru ini Pak. Masalah interoperability antar regulatornya. Kan di sini regulatornya banyak Pak, ada OJK, ada Kementerian Perhubungan, Kominfo, Kementerian Keuangan Pajak, belum lagi kita bicara Dukcapil ya Pak. Jadi gimana Pak, Bapak Organda menentukan masalah ini? Baik, saya jawab langsung ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Jadi kalau kita ingat sejak tahun lalu sebenarnya sudah ada inisiatif Pak dari Gubernur Provinsi DKI dalam hal ini untuk membentuk PT Jaklingko Indonesia. Salah satu tujuan yang dibentuknya PT Jaklingko Indonesia adalah untuk menstandarkan pembayaran yang ada di DKI tentunya. Tapi karena pada saat itu mungkin terkena pandemi, akhirnya pekerjaan ini sepertinya diberikan kepada MRT. Nah, PT MRT melalui manajemennya sudah mengadakan tender, Pak, sebenarnya untuk membuat yang namanya standarisasi pembayaran yang ada di DKI, Pak. Ya, kan tender itu sudah dimenangkan, ada satu pihak yang menangkan juga. Tapi sekali lagi, mungkin karena terkendala situasi seperti ini, belum ada pergerakan. Tapi saya melihat tujuannya bagus, mereka mencoba melakukan standarisasi pembayaran yang ada di Indonesia, sehingga nanti para pengguna MRT, LRT, KRL, dan Transjakarta itu bisa menggunakan satu platform pembayaran. Sayangnya pembayaran sendiri masih menggunakan kartu, karena memang mereka mempertimbangkan penetrasi masyarakat pengguna jasa layanan tersebut. Tapi dari roadmap-nya kita lihat memang ada rencana mereka menggunakan yang namanya QR sebagai standar untuk pembayaran. Nah, yang menarik adalah memang kerjasama antar lembaganya, Pak. Ya, memang mengenai pembayaran ini, sebenarnya ini ada bukan di ranah OJK, tapi ada di ranah Bank Indonesia. Tapi untuk kerjasama dengan institusi lain seperti tadi Kementerian Perhubungan dan mungkin DKI dalam hal ini, saya melihat itu sudah satu langkah yang cukup baik, hanya saja untuk merealisasikan ini butuh anggaran yang dialokasikan cukup besar. Karena waktu di MRT kemarin memang salah satu persyaratan tendernya cukup memberatkan ya. Sehingga saya rasa itu jadi sulit untuk direalisasikan oleh para pemenangnya sekalipun. Jadi memang anggaran ini saya rasa harus datangnya dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat sehingga tercipta tujuan bersama bahwa memudahkan pengguna angkutan umum untuk menggunakan satu platform pada saat pembayaran. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan tuh menarik dari untuk Bapak Peter Seeger, Asisten GM NEC. Kita tahu bahwa teknologi transformasi implementasi memerlukan investasi yang besar, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Namun di sisi lain, perusahaan operator transportasi publik membutuhkan teknologi untuk memaksimalkan pengoperasian bisnis dan pelayanannya. Jadi bagaimana ini Pak? Ada dua masalah ini. Terima kasih. Mana saran dan solusi dari NEC Indonesia? Ya, ini menarik ya pertanyaannya ya. Ya. Memang bagi perusahaan yang terbatas ya budgetnya ya,
Ini bisa disarankan untuk mencari solusi yang modelnya bisa berlangganan atau subscription, Pak. Ya, jadi tidak perlu investasi, karena pasti sangat besar investasinya. Nah, NEC sendiri, ya, teknologi NEC kami sebetulnya memungkinkan untuk menerapkan model bisnis managed service yang dalam bentuk OPEX, ya, sebetulnya. Jadi investasinya itu bisa dilakukan oleh NEC, tentunya dengan ketentuan yang disepakati, ya, Pak, ya, bersama, ya, antara kita dengan calon customer. Nah, NEC akan fokus untuk, ya, memasangkan sistemnya, kemudian juga memastikan bahwa sistemnya itu benar-benar running well sesuai dengan SLA yang memang sudah disepakati. Jadi customer ini bisa tetap fokus, Pak, ke core bisnisnya aja. Nanti, ya, untuk proses TOP-nya atau pembayarannya tentunya bisa didiskusikan, bisa monthly atau yearly dan sebagainya. Tapi untuk mengatasi kondisi-kondisi yang memang, ya, investasi yang besar itu, ya, tentunya kita bisa memberikan keringanan juga bagi customer kita untuk investasi di NEC dalam bentuk OPEX-nya. Demikian, Pak Rudi. Ya, memang harus agak lebih fleksibel dalam situasi susah bagi pandemi seperti ini, ya, Pak, ya. Jadi, iya, term of payment harus mungkin lebih fleksibel. Baik. Ini ada pertanyaan menarik juga untuk Mr. Richard Duncan. There is a question for Mr. Richard Duncan. The question is, when did Australia PTA, the regulator, start to adopt digital transformation? Is it a journey? What are the challenges back then? Has NEC deployed this solution recently in ANZ, in New Zealand? That's the question, Pak. I think you are still okay. Thank you, got it. So in Australia, different states have been using technology more and more over maybe 20 years now. Mm-hmm. In 2006, I think it was, the first ticketing systems that really revolutionized the travel here in Sydney, and then later in 2009, 2010 in Melbourne, they came in. SCATS, I don't know if many of you on the call are familiar with SCATS, the Sydney Road Traffic Light Management System. That was developed here by Transport for New South Wales and is still used in over 160 cities worldwide. So in Australia, we've had quite a history with ITS and with these new digital platforms. We, however, implemented many of them 15 years ago. So things like real-time tracking for our big cities are still running on technology that is now a little bit older than perhaps it should be. It was ahead of its time when we did it, but now I think maybe we have a little catch-up to do. And so I think the challenges back then were adopting the technology and the huge cost of it. The challenges now are going to be around the migration from one generation of technologies to the next generation of technologies. And yes, we have in NEC deployed a very similar solution to what I showed you earlier on. Well, many of them, but the current one that we're deploying is actually in Environment Canterbury, which is in New Zealand, around the Christchurch area. And so we're deploying this at the moment for the PTA there. And the PTOs, the operators, can also get access for some of the operational tools. And they're enjoying it. The solution itself has the real-time stuff that I shared in my presentation. And it has the street-side signage, which is powered by solar panel, so e-paper, so very low energy consumption, very high visibility. And they can use, because it's digital, if there is an event in the city,
you can use the same signage to inform people about the event and which way to go, and when, you know, provide public messaging as well as just the timetables for transport. So they're taking that, and in that solution as well, there is a journey planning application, which allows people to plan their journey from home to wherever they're going, choose the mode of transport they want to use that suits them at that time, and allows them to see, you know, if something happens along their journey, it allows them to see how they might change. So that's, I think I covered all the questions. Yeah. Thank you. Okay, there is also another interesting question untuk Pak Irzan dari Juniper Network. Pertanyaannya itu, perimeter itu kan biasanya di firewall dan biasanya diletakkan di kantor pada waktu sebelumnya work from home yang sebelum COVID, ya. Jadi ada di kantor on premise gitu. Kemudian firewall dipakai untuk melindungi data center dan perkantoran, Pak. Ya kan, Pak? Pada waktu yang lalu gitu ya. Namun dengan adanya work from home, perimeternya ini kan jadi di mana-mana. Karena orang bekerja di cloud, dari cloud, anywhere, anytime, ubiquitous ya, Pak ya, di mana-mana gitu. Betul. Ya, mereka bekerjanya. Betul. Gitu. Nah, sekarang tadi Juniper menjelaskan, jadi bagaimana ini memecahkan masalah disrupsi, security disruption ini, Pak? Akibat dari work from home ini. Betul. Jadi COVID gini, ini. Pak. Ya, yang tadi sebetulnya slide terakhir saya, Pak, yang apa? Ya. Yang crash. Jadi gini, memang betul bahwa secara tradisional yang namanya firewall itu kan tetap di perimeter. Dan itu tidak akan pernah kita bisa hilangkan karena kita tetap harus melindungi yang namanya data kita, Pak. Data kita tetap berada di dalam data center. Kemudian kalau misalnya katakanlah kita menggunakan infrastruktur public cloud, berarti data kita ada di public cloud, entah itu Azure, entah itu AWS, entah itu Google Cloud, entah itu Alibaba, gitu kan. Nah, cuma kalau kasusnya seperti itu, berarti kan firewall-nya sekarang berubah nih, Pak, dari yang sifatnya hardware menjadi yang sifatnya virtual, gitu kan. Nah, yang menjadi tantangan sebetulnya sekarang adalah usernya. Karena dulu itu usernya terkonsentrasi di kantor, entah di kantor pusat, entah di kantor cabang, gitu kan. Nah, kalau sekarang usernya tersebar di mana-mana. Oke. Nah, oleh karena itu di sini yang menjadi penting juga adalah endpoint security, Pak. Jadi bagaimana kita memberikan proteksi kepada setiap device yang digunakan oleh user, entah itu berupa laptop, entah itu berupa smartphone, entah itu berupa tablet dan seterusnya dan seterusnya. Nah, memang kalau dari sisi produk, dari sisi solusi Juniper, kita lebih fokus di network infrastrukturnya, Pak. Tapi untuk endpoint security, memang kebetulan Juniper kita tidak punya solusi untuk itu. Oleh karena itu tadi di slide terakhir yang sebelum crash itu, Pak, itu ada satu slide lagi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa untuk komponen yang kita tidak miliki, kita bekerja sama dengan vendor security yang lain. Karena gini, kalau kita bicara security vendor, itu ada berbagai macam jenis vendor, Pak. Ada vendor yang fokus di network security seperti Juniper misalnya. Juniper itu adalah salah satu vendor yang fokus di network security. Kemudian juga ada vendor yang fokus di endpoint security. Misalnya seperti Symantec, Netskope, ada beberapa lah di situ vendor-vendor yang fokus di endpoint security. Nah, oleh karena itu untuk memberikan solusi end-to-end yang dilakukan oleh Juniper adalah kita bekerja sama dengan vendor-vendor seperti itu. Oke, jadi mungkin poin yang belum saya sampaikan tadi pada saat saya presentasi itu adalah bahwa pada saat kita melakukan atau pada saat kita mengevaluasi kebutuhan network security kita, maka sebaiknya kita melihat kita butuhnya apa saja. Dan bisa jadi nih, pada saat kita mendeploy security tersebut, network security tersebut di dalam network kita, bisa jadi kita butuh beberapa jenis produk yang berbeda. Dan kebetulan kalau untuk Juniper sendiri, yang sudah kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan mereka sehingga kita bisa memberikan solusi yang end-to-end kepada customer kita. Mungkin seperti itu, Pak, jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ihsan. Ya, ini pertanyaan terakhir yang untuk Pak David Hermanjaya ini. Wah, ini ada banyak pertanyaan nih untuk Pak David nih, saya harus milih yang mana. Oke, saya milih yang ini aja. Pertanyaan ini, Pak. Dukungan apa yang dibutuhkan New Armada untuk meningkatkan penggunaan
produk industri 4.0, misalnya big data, AI, dan lain IT, gitu ya, cashless payment system, speed management, dan lain sebagainya. Gitu. Yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat untuk yang masyarakat yang memanfaatkan transportasi publik, Pak. Jadi orang-orang yang pakai bus itu, jadi teknologi-teknologi apa ini yang sekarang lagi diadopsi, yang akan diadopsi oleh New Armada untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat, Pak? Ya, dengan perkembangan suatu teknologi, kita pasti perlu dukungan dengan suatu sistem yang baik. Ya, tadi ada Juniper, saya kira juga cukup hebat. Juniper kan US kan cukup besar. Ya, dan ada NEC, itu didukung dengan sistem yang aman. Jadi kita berpartner. Tujuannya kita pakai sistem, memang awal kita investasi, tapi jangka panjang kos kita kan lebih murah, Pak. Apa-apa lebih mudah, nggak perlu dengan orang yang banyak. Dengan orang yang minim, kos kita pasti turun. Turun banyak. Nah, ini kita harus banyak permudah dengan suatu sistem yang akurat dan aman. Tapi kembali lagi, semua itu tergantung para operatornya. Ya, sistemnya baik, kalau pelaku nggak sistemnya nggak baik, juga bobol juga. Jadi cuma harus ada keseimbangan. Ya, suatu keseimbangan. Dan kita perlu, untuk perlu sebuah baik, kita perlu dukungan pemerintah. Dan suatu menyediakan prasarana. Baik kemudahan, nah kita di produksi kita ya, kita kemudahan bahan baku. Ya, dalam hal biaya masuk, perpajakan, atau komponen penunjang kita, itu pemerintah harus support supaya produksi dalam negeri secara transportasi digital itu bisa sukses. Ya, sebab di produksi dalam negeri kan komponen kita rata-rata belum ada. Basic kita bisa, besi kita ada, semua teknologi kita punya, orang juga punya. Tetapi mungkin untuk digital, IC-IC segala macam itu, mobil listrik itu kita perlu dukungan pemerintah. Aku yakin kalau pemerintah dukung, semua sudah ikuti modern, dan sistemnya kita ada didukung dari Uniper, ada NEC, dan ada yang lain-lain. Aku yakin semuanya pasti bisa. Bagi Indonesia, New Armada siap dengan produk transformasi, transportasi berbasis digital yang aman dan nyaman, serta berkualitas global. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, kita ini sudah mencapai waktunya sudah lewat nih, Pak. Jadi terpaksa mungkin kita nggak bisa melakukan pertanyaan berikutnya kedua kali. Nanti mohon di display siapa saja yang tadi sudah mengajukan pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Yang pertanyaan yang 5 nanti melalui email saja. Ya. Jadi Bapak Ibu peserta Abdi NEC Web Summit yang berbahagia ini. Usai sudah sesi Q&A yang menarik ini, dan tibalah kita pada penghujung acara. Semoga Bapak dan Ibu audiens dapat menimba insight dan ilmu dari para teknologi provider, tadi ada NEC Australia, NEC Indonesia, Uniper Network, dan industri backpack practice, serta success story yang dibawakan oleh Pak David, Chief R&D Organda, dan Pak David Hermanjaya, CEO New Armada. Kita akan berjumpa lagi di acara Abdi berikutnya, Web Summit DataGov AI 2021, tanggal 10, 16, 18 November. Everybody is invited. Silakan ikut. Ya. Nah, pada tanggal 10, 16, 18 November, itu acara Abdi yang tahun keempat. Bapak-Ibu peserta Abdi NEC Web Summit yang saya hormati, atas nama Panitia Abdi NEC Web Summit sore ini, mohon dibukakan pintu maaf jika ada salah ucap dalam penyelenggaraan Web Summit hari ini. Mari kita semua memberikan applause untuk kita semua, panelis, keynote, speaker, audience, sponsor, NEC, Abdi, Gerits, Micronic Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Stay safe, stay healthy, and be a survival. Saya kembalikan kepada MC, Mbak Nurul. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi, luar biasa diskusi kita hari ini di Abdi NEC Transportasi Webinar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan moderator di acara hari ini. Sebelum
kita akhiri acara hari ini, saya ingin menginformasikan untuk mendapatkan e-certificate dan materi presentasi, silakan mengisi feedback form, linknya ada di chat box. Saya menginformasikan juga bahwa Abdi akan menyelenggarakan event DataGov AI Summit 2021 yang akan menghadirkan speaker dari dalam dan luar negeri pada tanggal 10, 16, dan 18 November 2021. Jangan lupa untuk join pada kegiatan DataGov AI 2021. Kembali saya ucapkan terima kasih untuk para panelis dan tentunya kepada Anda, para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung. Akhir acara, saya Nurul Latifah dari Asosiasi Big Data dan AI. Berharap peserta webinar dapat mengambil manfaat dari pembahasan topik webinar hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Customers are now expecting less contact in the customer experience. And biometrics fits in very nicely. And that's really been the focus with NEC to make sure that we're able to deliver this solution at a very critical time as we emerge from this crisis. In the longer term, we look forward to enhance this solution. This may be duty-free purchases, car rentals, boarding of trains, wayfinding in airports, or hotel check-ins. And in NEC, we believe we have a good partnership to be able to drive and deliver on this vision. NEC. The Wi-Fi is terrible. The internet isn't working. My application is slow. Even if the network is up, service may not be good. Hybrid working puts additional pressure on networks, and this looks likely to continue across the Asia-Pacific region. That's why Juniper Networks focuses on experience-first networking across wired and wireless and SD-WAN. For assured network experiences, you need visibility of every user, every device, and every application. Juniper provides a complete client-to-cloud enterprise solution that encompasses three components. The AI-driven enterprise includes wired and wireless access and SD-WAN 3.0, all driven by Mist AI. Automated WAN solutions link your offices and data center facilities with reliable connectivity. And the cloud-ready data center provides simplified underlay and overlay management and intent-based automation and assurance. Mist AI enables network assurance, proactive automation, and self-driving functionality. The network is threat-aware, thanks to Juniper Connected Security. This all adds up to the best IT and user experiences. That's experience-first networking. Find out how you can lower IT costs, assure better experiences, and bring agility to your network with an open, cloud-based microservices architecture. Discover more about Juniper AI-driven enterprise. Kembali di Breaking News. Fenomena terjadi di sebuah pertandingan tenis meja. Wah, cepet banget. Iya, secepat kilat.
Stop! Yang pasti cepat, kilat, instan, hanya Pos Instan. Gak perlu mikir, segera pakai Pos Instan. Kirim barang kemanapun akan sampai secepat dan seinstan itu. Selalu siap. Sejak awal, prioritas kami adalah untuk memberikan beragam solusi inovatif, mengubah ide-ide menjadi kenyataan, memberdayakan masyarakat dengan memberikan rasa nyaman, aman, kesetaraan, dan efisiensi. Memimpin menuju masyarakat dunia yang berkelanjutan. Walaupun setelah 120 tahun berlalu, keyakinan kami tidak berubah. Kami siap untuk 100 tahun ke depan. Apa yang membuat NEC begitu menarik? We want to connect everything, people, things, and events on 5G beyond the boundaries of industry and business. This will lead to new corporate activities and value creation for people. Creating new services through connectivity. Accelerating digital transformation through 5G. Our goal is to ensure peace of mind by making cities safer. Creating a more digitally inclusive society. Someday, the whole world will enjoy equality through our solutions. We are expanding our opportunities and turning dreams into realities. Seamless experiences. Creating personalized adventures which are centered on trust. We're making touch points touchless. Our technology allows us to balance customer delight with security. We are shaping everyday experiences. Apa yang membuat NEC begitu menginspirasi? Innovation is in our DNA. I can express my ideas freely and openly. Here, we can maximize our potential. NEC's culture gives us the courage to tackle the unexpected. I'm ready to be challenged by the unexpected. We're ready to make the world brighter. Ready. 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 Orchestrating a brighter world. NEC. Z.
Se Lisboa é uma cidade histórica, também tem um lado cada vez mais moderno. E uma smart city onde toda a informação cruza, toda a gente tem acesso à informação. Se olharmos para aquilo que é o 11º objetivo do desenvolvimento sustentável, transportes mais seguros, para a gestão eficiente dos recursos nas cidades, como é que os tornamos mais sustentáveis, mais resilientes? Lisboa tem um forte compromisso com essas matérias. Para conseguirmos fazer este caminho, precisamos de um parceiro que se adapte a esta realidade. Com a plataforma da NEC, conseguimos melhorar os nossos processos, conseguimos dar acesso às ferramentas que esta plataforma traz a toda a comunidade. Um gestor da cidade tem que responder muito mais rapidamente às necessidades do cidadão. E só isso só se pode fazer com plataformas como a Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa. Nos permite coligir esta informação, aprender com o passado para ver o futuro. Uma plataforma de arquitetura aberta é muito importante porque permite que as cidades não fiquem dependentes de um único fornecedor. Ela é uma fonte de informação utilíssima para suportar a gestão da eficiência. Então, o nosso sistema de bicicletas partilhadas está disponível na plataforma. Nós sabemos em tempo real quantas bicicletas têm, quantas bicicletas é que estão em uso, que nos permite conhecer a mobilidade e como é que a cidade funciona. Sabemos em tempo real onde é que estão os carros da polícia. Podemos associar rapidamente uma viatura à ocorrência. As mesmas câmaras de vídeo que nos permitem saber qual é o comportamento, por exemplo, ultrapassagem de uma linha, isso tudo pode ser detectado pela analítica de vídeo e que cria automaticamente alarmística aos operadores para que eles possam atuar o mais rapidamente possível. Teremos uma rede extensa de sensores de qualidade ambiental, de qualidade do ar, do IDE, espalhado pela cidade. Esta é a transformação da cidade do futuro. E esta plataforma da NEC faz parte desse caminho de abertura para a inovação e da transformação que, de facto, conseguimos trazer melhor para as gerações futuras. Orchestrating a brighter world. NEC. For over 120 years, NEC has been combining humanity and technology to orchestrate a brighter world for businesses and people all around the globe. We've been partnering with governments and enterprise to create and add value to people's everyday lives. NEC have been proudly operating in Australia and New Zealand for over 50 years and currently employ over 1,600 dedicated staff in both countries. Recently, we've been working hard to create systems that enable unified communications, safer cities, and effortless cloud-based solutions, as well as managed services and open 5G networks. And now, we're bringing all of this experience together to orchestrate smart transport services that will enable seamless travel through the great cities of Australia and New Zealand. Just like we have in other advanced cities like Lisbon, Ahmedabad, Hiroshima, and Qatar. So, how will NEC's smart transport services change the way we travel? It all starts with an understanding that now more than ever, citizens and consumers expect a seamless experience when it comes to their daily travel. NEC enable this experience through our smart ticketing solutions and operational intelligence systems, delivered through easy-to-use customer-facing tools, meaning you can seamlessly move through the whole transport system. On top of that, these smart transport services have been constructed with the highest levels of safety and security possible, adding peace of mind to effortless travel. In short, NEC smart transport services will offer customers the ultimate in travel, meaning they can go where they want, when they want, in the quickest, easiest and safest way imaginable. NEC smart transport services, changing the way we travel every day. NEC, orchestrating a brighter world. Thank you.
Customers are now expecting less contact in the customer experience. And biometrics fits in very nicely. And that's really been the focus with NEC to make sure that we're able to deliver this solution at a very critical time as we emerge from this crisis. In the longer term, we look forward to enhance this solution. This may be duty-free purchases, car rentals, boarding of trains, wayfinding in airports, or hotel check-ins. And in NEC, we believe we have a good partnership to be able to drive and deliver on this vision. NEC. The Wi-Fi is terrible. The internet isn't working. My application is slow. Even if the network is up, service may not be good. Hybrid working puts additional pressure on networks, and this looks likely to continue across the Asia-Pacific region. That's why Juniper Networks focuses on experience-first networking across wired and wireless and SD-WAN. For assured network experiences, you need visibility of every user, every device, and every application. Juniper provides a complete client-to-cloud enterprise solution that encompasses three components. The AI-driven enterprise includes wired and wireless access and SD-WAN 3.0, all driven by Mist AI. Automated WAN solutions link your offices and data center facilities with reliable connectivity. And the cloud-ready data center provides simplified underlay and overlay management and intent-based automation and assurance. Mist AI enables network assurance, proactive automation, and self-driving functionality. The network is threat-aware, thanks to Juniper Connected Security. This all adds up to the best IT and user experiences. That's experience-first networking. Find out how you can lower IT costs, assure better experiences, and bring agility to your network with an open, cloud-based microservices architecture. Discover more about Juniper AI-driven enterprise. Kembali di Breaking News. Fenomena terjadi di sebuah pertandingan tenis meja. Wah, cepet banget. Iya, secepat kilat. Stop. Yang pasti cepat, kilat, instan, hanya Pos Instan. Nggak perlu mikir, segera pakai Pos Instan. Kirim barang kemanapun akan sampai secepat dan seinstan itu.
Kami selalu siap. Sejak awal, prioritas kami adalah untuk memberikan beragam solusi inovatif, mengubah ide-ide menjadi kenyataan, memberdayakan masyarakat dengan memberikan rasa nyaman, aman, kesetaraan, dan efisiensi. Memimpin menuju masyarakat dunia yang berkelanjutan. Walaupun setelah 120 tahun berlalu, keyakinan kami tidak berubah. Kami siap untuk 100 tahun ke depan. Apa yang membuat NEC begitu menarik? We want to connect everything, people, things, and events on 5G beyond the boundaries of industry and business. This would lead to new corporate activities and value creation for people. Creating new services through connectivity. Accelerating digital transformation through 5G. Our goal is to ensure peace of mind by making cities safer. Creating a more digitally inclusive society. Someday, the whole world will enjoy equality through our solutions. We are expanding our opportunities and turning dreams into realities. Connecting seamless experiences. Creating personalized adventures which are centered on trust. We're making touch points touchless. Our technology allows us to balance customer delight with security. We are shaping everyday experiences. Apa yang membuat NEC begitu menginspirasi? Innovation is in our DNA. I can express my ideas freely and openly. Here, we can maximize our potential. NEC's culture gives us the courage to tackle the unexpected. I'm ready to be challenged by the unexpected. We're ready to make the world brighter. Ready. 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 Orchestrating a brighter world. NEC. A cidade de Lisboa é uma cidade histórica. Também tem um lado cada vez mais moderno. E uma smart city onde toda a informação cruza, toda a gente tem acesso à informação. Se olharmos para aquilo que é o 11º objetivo da agenda de desenvolvimento sustentável, transportes mais seguros, mais tão eficientes dos recursos nas cidades, como é que os tornamos mais sustentáveis, mais resilientes? Lisboa tem um forte compromisso com essas matérias. Para conseguirmos fazer este caminho, precisamos de um parceiro que se adapte a esta realidade. Com a plataforma da NEC, conseguimos melhorar os nossos processos, conseguimos dar acesso às ferramentas que esta plataforma traz a toda a comunidade. Um gestor da cidade tem que responder muito mais rapidamente às necessidades do cidadão. E só isso só se pode fazer com plataformas como a Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa. Nos permite coligir esta informação, aprender com o passado para ver o futuro. Uma plataforma de arquitetura aberta é muito importante porque permite que as cidades não fiquem dependentes de um único fornecedor. Ela é uma fonte de informação utilíssima para suportar a gestão da eficiência. Então, o nosso sistema de bicicletas partilhadas está disponível na plataforma. Nós sabemos em tempo real quantas bicicletas têm, quantas bicicletas é que estão em uso. Que nos permite conhecer a mobilidade e como é que a cidade funciona. Sabemos em tempo real onde é que estão os carros da polícia. Podemos associar rapidamente uma viatura à ocorrência. As mesmas câmaras de vídeo que nos permitem saber qual é o comportamento, por exemplo, ultrapassagem de uma linha, isso tudo pode ser detectado pela analítica de vídeo e que cria automaticamente alarmística aos operadores para que eles possam atuar o mais rapidamente possível. Teremos uma rede extensa de sensores de qualidade ambiental, de qualidade do ar, do ID, espalhado pela cidade. Esta é a transformação da cidade do futuro. E esta plataforma da NEC faz parte desse caminho de abertura para a inovação e da transformação que, de facto, conseguimos trazer melhor para as gerações futuras. Orchestrating a brighter world. NEC.
For over 120 years, NEC has been combining humanity and technology to orchestrate a brighter world for businesses and people all around the globe. We've been partnering with governments and enterprise to create and add value to people's everyday lives. NEC have been proudly operating in Australia and New Zealand for over 50 years and currently employ over 1,600 dedicated staff in both countries. Recently, we've been working hard to create systems that enable unified communications, safer cities, and effortless cloud-based solutions, as well as managed services and open 5G networks. And now, we're bringing all of this experience together to orchestrate smart transport services that will enable seamless travel through the great cities of Australia and New Zealand, just like we have in other advanced cities like Lisbon, Ahmedabad, Hiroshima, and Qatar. So, how will NEC's smart transport services change the way we travel? It all starts with an understanding that now more than ever, citizens and consumers expect a seamless experience when it comes to their daily travel. NEC enable this experience through our smart ticketing solutions and operational intelligence systems, delivered through easy-to-use customer-facing tools, meaning you can seamlessly move through the whole transport system. On top of that, these smart transport services have been constructed with the highest levels of safety and security possible, adding peace of mind to effortless travel. In short, NEC smart transport services will offer customers the ultimate in travel, meaning they can go where they want, when they want, in the quickest, easiest, and safest way imaginable. NEC smart transport services, changing the way we travel every day. NEC, orchestrating a brighter world. Customers are now expecting less contact in the customer experience, and biometrics fits in very nicely. And that's really been the focus with NEC to make sure that we're able to deliver this solution at a very critical time as we emerge from this crisis. In the longer term, we look forward to enhance this solution. This may be duty-free purchases, car rentals, boarding of trains, wayfinding in airports, or hotel check-ins. And in NEC, we believe we have a good partnership to be able to drive and deliver on this vision. NEC. The Wi-Fi is terrible. The internet isn't working. My application is slow. Even if the network is up, service may not be good. Hybrid working puts additional pressure on networks, and this looks likely to continue across the Asia-Pacific region. That's why Juniper Networks focuses on experience-first networking across wired and wireless and SD-WAN. For assured network experiences, you need visibility of every user, every device, and every application. Juniper provides a complete client-to-cloud enterprise solution that encompasses three components. The AI-driven enterprise includes wired and wireless access and SD-WAN 3.0, all driven by Mist AI. Automated WAN solutions link your offices and data center facilities with reliable connectivity. And the cloud-ready data center provides simplified underlay and overlay management and intent-based automation and assurance. Mist AI enables network assurance, proactive automation, and self-driving functionality. The network is threat-aware, thanks to Juniper Connected Security. This all adds up to the best IT and user experiences. That's experience-first networking. Find out how you can lower IT costs, assure better experiences, and bring agility to your network with an open, cloud-based microservices architecture. Discover more about Juniper AI-driven enterprise. Kembali di Breaking News. Fenomena terjadi di sebuah pertandingan tenis meja.
Wah, cepet banget. Iya, secepat kilat. Stop. Yang pasti cepat, kilat, instan, hanya Pos Instan. Nggak perlu mikir, segera pakai Pos Instan. Kirim barang kemanapun akan sampai secepat dan seinstan itu. Selalu siap. Sejak awal, prioritas kami adalah untuk memberikan beragam solusi inovatif, mengubah ide-ide menjadi kenyataan, memberdayakan masyarakat dengan memberikan rasa nyaman, aman, kesetaraan, dan efisiensi. Memimpin menuju masyarakat dunia yang berkelanjutan. Walaupun setelah 120 tahun berlalu, keyakinan kami tidak berubah. Kami siap untuk 100 tahun ke depan. Apa yang membuat NEC begitu menarik? We want to connect everything, people, things, and events on 5G beyond the boundaries of industry and business. This would lead to new corporate activities and value creation for people. Creating new services through connectivity. Accelerating digital transformation through 5G. Our goal is to ensure peace of mind by making cities safer. Creating a more digitally inclusive society. Someday, the whole world will enjoy equality through our solutions. We are expanding our opportunities and turning dreams into realities. Connecting seamless experiences. Creating personalized adventures which are centered on trust. We're making touch points touchless. Our technology allows us to balance customer delight with security. We are shaping everyday experiences. Apa yang membuat NEC begitu menginspirasi? Innovation is in our DNA. I can express my ideas freely and openly. Here, we can maximize our potential. NEC's culture gives us the courage to tackle the unexpected. I'm ready to be challenged by the unexpected. We're ready to make the world brighter. Ready. 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 Orchestrating a brighter world.
NEC. A cidade de Lisboa é uma cidade